smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Selamat pagi Bapak dan Ibu Sipreneurs di seluruh Indonesia. Indonesia Raya. Ini terlihat senyum sumringah dan terlihat juga semangatnya terlihat ini sebagai seorang calon-calon atau sudah barangkali ya jadi entrepreneur juga. Jadi kita pagi ini akan menyapa dengan sebutan Bapak dan Ibu, kalau saya menyapa dengan Sipreneurs seperti itu ya. Artinya adalah klub orang-orang yang sedang berjuang atau sedang membangun usaha di dalam satu komunitas bersama dan semangat bersama-sama. Sekali lagi saya ingin menyapa Sipreneurs semuanya yang sudah hadir di Zoom kita ataupun di YouTube streaming kita hari ini yang sudah menyaksikan kita bersama-sama. Happy morning Sipreneurs di seluruh Indonesia. Happy morning. Happy morning. Happy morning. Baik. Ya, kalau saya tanya happy morning apa kabar? Jawabannya adalah tangannya seperti ini, ya. Fantastis dan luar biasa. Tentu tahu dong artinya ini apa begitu ya. Bu Bene sudah sering menceritakan ini artinya apa? Ciputra begitu ya. Oh. Baik, saya akan menyapa sekali lagi. Happy morning Cipreneurs, apa kabar? Fantastis dan luar biasa. Buat kita semua, baik Sipreneurs, hari ini kita akan mengikuti sebuah acara yang spektakuler, yes. Dan sebuah acara yang dipersembahkan oleh Ciputra Live untuk para Sipreneurs di seluruh Indonesia Raya. Apa itu sebuah acara yang diberikan tema The 10% Entrepreneur Becoming a Colorpreneur, seperti ya. Jadi baik. Kayaknya belepotan gitu ngomongnya, tapi nggak apa-apa, sama-sama kita sudah tahu. Baik, para Sipreneurs di seluruh Indonesia maupun di YouTube streaming yang sudah menyaksikan kita hari ini dengan acara yang luar biasa ini, saya akan mengajak seluruh kita untuk berdiam diri sejenak, karena kita akan memulai seluruh rangkaian acara kita hari ini. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu di tempat masing-masing akan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai, untuk itu kita berdiam diri sejenak. Mari, Sipreneurs, kita memulai doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Sekali lagi saya akan menapa. Happy morning, Sipreneurs. Apa kabar? Fantastis, luar biasa. Berharapnya semuanya apa namanya videonya itu diaktifkan ya, tetapi kalau mikrofonnya silahkan dinonaktifkan. Baik, sepanjang acara ini kita ada aturan main dalam acara ini, apa itu guidelines kita untuk boleh mengikuti rangkaian acara kita, yaitu yang pertama, seluruh peserta khususnya yang ada di Zoom itu boleh mengaktifkan mikrofonnya, tapi nanti operator kami juga akan membantu untuk menonaktifkan. Kenapa harus dinonaktifkan? Supaya nanti ketika para narasumber kita ingin menyampaikan materi yang spektakuler, bisa sama-sama kita nikmati, bisa sama-sama kita hayati tanpa mengganggu satu dengan yang lain, seperti itu. Yang kedua adalah silakan seluruh Sipreneurs menyiapkan apa-apa saja yang ingin ditanya. Apakah sudah boleh bertanya? Sudah, semenjak acara nanti narasumber menyampaikan apa silakan, tapi dengan catatan disampaikan melalui fitur chat yang ada di aplikasi kita. Tentu ini hanya bisa dinikmati oleh teman-teman kita yang ada di Zoom, tapi kalau di YouTube streaming silakan nanti mengikuti saja dulu, titipkan pertanyaannya kepada teman-teman yang ada di Zoom begitu ya. Jadi seperti itu bisa dilakukan pertanyaan melalui fitur yang sudah tersedia di aplikasi. Dan kalau nanti, kalau ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, boleh dipersiapkan nanti waktunya, nanti ada Q&A di akhir acara. Seperti itu kira-kira, dan kemudian ingat-ingat ini acaranya kan sampai jam 12. Tentunya
tempat duduk kita, posisi kita menentukan semangat kita untuk boleh sukses mengikuti acara ini sampai nanti jam 12. Untuk itu, si trainers pastikan tempat duduk, posisi masing-masing nyaman senyaman-nyamannya dan semua peralatan yang dipakai itu tercharging dengan baik. Baik, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi saya akan menyampaikan dan menyapa Bapak dan Ibu yang ada di sini. Saya akan menyambut dan semua kita menyambut pembicara kita yaitu Bapak Eloy Zaluhu. Silakan Pak Eloy. Masih di mute Pak, izin. Masih di mute. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Siap. Terima kasih sudah bergabung. Bu Elis, terima kasih. Saya mau menyapa beberapa teman-teman yang luar biasa. Ibu Bene, terima kasih sekali lagi bersama dengan kita dari CEC, Ciputra Entrepreneurs Club. Ada Pak Wasito Adi, terima kasih Bapak sudah bergabung. Terima kasih, ini ada banyak sekali ya. Kita akan bersama-sama dan teman-teman yang ada di YouTube streaming juga. Terima kasih. Kita akan bersama-sama sampai nanti jam 12 siang. Tadi saya melihat ada sahabat saya, Coach Willy, juga hadir di sini. Baik, teman-teman, silakan nanti kalau ada pertanyaan, langsung saja di chat room. Jadi, kita akan bagi dua sesi. Sesi pertama, saya akan isi sekitar 40 menit sampai 45 menit. Kemudian nanti Ibu Bene akan mengisi juga sekitar 45 menit. Dan kemudian kita akan ada tanya-jawab. Apakah suara saya terdengar dengan jelas ini? Oke, okay, good. Nah, teman-teman, kan ada satu kalimat ya yang biasa kita dengar. Emotion is created by motion. Apa itu? Emosi kita itu sangat dipengaruhi oleh gerakan-gerakan kita. Ya, jadi pastikan selama 2 jam ini semuanya dalam kondisi hati yang senang. Dan caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan gerakan dan mimik wajah. Kita mulai dari yang paling sederhana, kita berikan senyuman yang paling indah. Jadi kalau saya hitung 3, 2, 1, smile ya. Tangannya ikut gerak juga boleh, smile gitu. Mau begitu juga boleh. Yang penting kita mau pastikan semuanya happy, semuanya siap untuk kita belajar bersama-sama ya. Jadi saya akan hitung 3, 2, 1, smile gitu ya. Siap-siap. 3, 2, 1, smile. Okay. Baik, semuanya kita siap ini ya. Tetapi saya merasa kita masih perlu bermain lagi sedikit. Teman-teman perhatikan ya, kalau saya mengatakan 1, tolong supaya semua tangannya, tangan sendiri, pegang kepala. Ayo coba, 1. Iya. Kalau saya katakan 2, semua pegang lehernya. Leher-leher ya. 2. Ya, leher sendiri ya. Leher sendiri, jangan leher temannya. Kan physical distancing. 1. Iya. 2. Iya. Kalau saya katakan 3, tangan kirinya disiapkan, lalu tangan kanannya ditaruh di atas telapak tangan kirinya. Ini 3. Oke. 3. Wih, pinter. Lagi, 3. Wih. Terakhir, kalau saya katakan 4. Ah, ini 4. Ini 4. Oke, siap-siap ya. 3, 4, 1, 2, 4. 1. Baik. Jadi teman-teman, kalau nanti saya katakan si preneur, ibu bapak boleh memilih gerakan. Gerakan 1 boleh, gerakan 2 boleh, gerakan 3 boleh, gerakan 4 boleh. Tapi tidak boleh sama dengan gerakan saya. Kalau sama dengan gerakan saya, tereliminasi. Ya, kita bermain. Bapak dan ibu, kalau saya katakan 1, tadi gimana gerakannya? 1, 2, 3, 4. Tapi kalau saya katakan si preneur, Anda boleh gerakan apa saja dari 4 pilihan tadi. Yang penting jangan sama dengan saya. Kalau sama, tereliminasi. 1,
2, si Pranar. Bagus, sudah konsentrasi nih. Ini baru sekali aja langsung semuanya konsentrasi. Very good, very good. Mari teman-teman, sekarang kita lanjutkan. Karena saya melihat ini ada Ibu Yosi Andani. Ya, salam kenal Ibu. Ada Ibu Sita Panjaitan. Wah, ini posisi di mana Ibu? Di Sumatera Utara kah atau di mana? Saya di Bukit Tinggi, Pak. Bukit Tinggi, terima kasih sudah bergabung ya. Ada Pak Tanuya Herlambang, ada Pak Maharoji, ya, ada ini ada Reformasi Daily nih, Reformasi luar biasa. Ini kalau Daily ini berarti dari pulau ya yang sama dengan saya. Yahoo. Oke, ada Pak Yo Darsono, ada Ibu Esther, ya luar biasa. Pak Dani Teguh, wah banyak deh, Ibu Amalia, Pak Parlin, dan ini ada Coach Willy juga ya, Bu atau Bapak Gesti juga. Baik, teman-teman izin saya akan share slide karena kita akan segera mulai. Dan teman-teman yang ada di YouTube silakan juga boleh terus mengikutinya ya. Oke, izin saya share slide Bapak Ibu. Jadi teman-teman, ini topik kita hari ini, the 10% entrepreneur becoming a collabpreneur. Apa itu? Itu kolak, bukan kolak. Kalau kolak itu enak banget. Itu Mbak di rumah, kalau bikin ibu bapak pasti nagih, pingin lagi. Tapi ini bukan kolak, ini kolaborasi. Anda karyawan, mahasiswa, ibu rumah tangga, wah terserah deh ya. Profesi apa saja, ingin menjadi entrepreneur, wah kita belajar dari gurunya, yaitu Pak Ciputra. Nah, di era bisnis collaboration seperti ini, kita mau belajar mengenai the 10% entrepreneurs. Yang artinya, Ibu dan Bapak, kita tidak harus meninggalkan pekerjaan yang ada sekarang, tapi kita bisa belajar untuk berentrepreneur. Apa itu? Kita akan lihat lebih dalam ya. Bersama dengan kita ada Ibu Bene, Senior Manager dari Ciputra Entrepreneurs Club. Ya, apa itu? Nanti Ibu Bene juga akan menceritakan lebih detail. Tadi sudah welcome to all participants. Ya, saya dengan Eloisa Luhu, Ibu dan Bapak. Dan inilah sesi pertama selama 40 menit ke depan. Ya, saya akan menjelaskan apa itu entrepreneur. Apa itu collabpreneur. Dan apa itu the 10% entrepreneur. Lalu saya akan sedikit cerita, kenapa sih ini saya anggap penting. Ya, Ibu Bapak kan semuanya sibuk, saya juga sibuk. Buat apa kita mesti memberikan waktu bicara mengenai beginian gitu loh. Why? Ada apa ini? Mau ngapain kita? Dan kalau kita bisa menangkap itu, tiga alasan nanti kenapa saya merasa ini sangat penting, maka pertanyaan berikutnya adalah, kalau demikian, dari mana kita memulainya? Dari mana kita memulainya? Ya, dan kemudian nanti akan ditutup oleh Ibu Bene. Gitu ya, kira-kira Bapak Ibu. Jadi begini, nanti kalau ditanya oleh suami atau istri ya atau anak, mami ya, ayah, ibu, tadi itu dengan Cece belajar apa sih? Belajar apa gitu kan ya. Maka Ibu Bapak coba gunakan yang namanya photographic memory. Wah, photographic memory itu berarti yang ada di dalam imajinasi kita. Jadi saya akan hitung 3, 2, 1, jebret. Artinya apa? Di foto layar ini. Jadi tiga hal inilah yang dibawa pulang dari sesi pertama. Apa itu? Mengapa penting? Dari mana mulainya? Nah, 3, 2, 1, foto. Oke deh. Nah, kita sekarang mulai dari apa itu entrepreneur? Nah, Ibu dan Bapak, saya dapat informasi Pak Wasito Adi juga sebetulnya kan entrepreneur sejati ini. Jadi silakan loh Pak, nanti kalau mau ditambah-tambahkan juga boleh. Ini kan kita satu tim ya, kita berjuang bersama untuk Indonesia yang 10 kali lebih baik ya. So Bapak dan Ibu, saya belajar dari Pak Peter Drucker. Beliau mengatakan begini, entrepreneur adalah seseorang yang mampu, nah ini penting ini, menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lainnya. Something new, entah produknya, entah sistemnya, cara melayaninya, ada sesuatu yang baru. That's entrepreneurship. Itulah yang namanya entrepreneur. Nah, ini
mbahnya nih, ini gurunya, tapi ini dari Amerika. Nanti kita lihat kalau di Indonesia ya, yang juga dikenal di dunia bicara apa, ya kan? Tapi perhatikan dulu nih, menciptakan sesuatu yang baru. Ada yang baru, produknya baru, bisa jadi produknya lama, tapi kemudian dengan packaging yang baru, dengan sistem yang baru, dengan teknologi yang baru, by digital misalnya, cara melayaninya, atau simply ya senyumannya beda aja. Jadi harus ada yang baru, harus ada yang baru, harus ada yang berbeda. Nah, perhatikan teman-teman, itu tadi dari Amerika. Mau ngapain jauh-jauh ke Amerika? Kita ke Indonesia aja. Ini adalah guru kita bersama, namanya adalah Pak Ciputra, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini sangat terkenal. Beliau mengatakan entrepreneur itu mengubah sampah dan rongsokan menjadi emas. Nah, nanti lebih dalam ini Bu Bene akan menjelaskannya. Jadi mengubah, ya. Kata mengubah ini penting sekali, teman-teman. Jadi sebetulnya, kalaupun kita seorang karyawan, entrepreneurship mindset itu, entrepreneur's mindset itu, cara berpikir seorang entrepreneur, kita butuh. Sangat butuh. Inovasi itu entrepreneurship. Kreativitas itu entrepreneurship. Nah, dengan tantangan yang ada sekarang, baik itu UKM, bahkan UMKM, apalagi kalau bicara mengenai perusahaan juga, Bapak dan Ibu, multinasional, nasional, yang dibutuhkan apa sih? Di tengah-tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang seperti ini, sudah pasti kan ya, transformasi, kreativitas, inovasi, itu apa? That's entrepreneurship. Itulah entrepreneurship. Mengubah sampah dan rongsokan menjadi emas. Powerful. Nah, Bapak dan Ibu, karena itu, saya dulu pernah diajarin nih oleh mentor saya, namanya adalah Pak Antonis Tanan. Nah, Pak Antonis Tanan, sekitar 30 tahun, itu ada di Ciputra, sampai akhirnya sebagai senior director, ya Bapak dan Ibu, sehingga beliau mengajarkan saya apa yang disebut sebagai entrepreneurs. Nah, ini salah paham Bapak dan Ibu ya. Nah, repeat terdraker, tapi saya mendapatkan slide ini dulu tahun 2012 dari Pak Antonis Tanan. Ada kesalahpahaman, orang berpikir berentrepreneur itu sama dengan berdagang. Beda Bapak dan Ibu ternyata. Berentrepreneur beda dengan berdagang. Nah, bedanya apa? Ini loh, tidak semua pemilik UKM adalah entrepreneur. Bahkan kalau kita bicara mikro pun, gini deh yang paling gampang. Ini kalau di depan ini, di jalan raya depan, itu ada 3 warung jual minuman dengan merek yang sama. Mereknya sama, harganya sama, cara pelayanannya sama. Itu dagang, bukan entrepreneur. Karena kalau bicara entrepreneurship, dia mesti punya kata kunci. Apa itu? Kreativitas dan inovasi. Itu yang membedakannya. Kreativitas dan inovasi. Jadi kita ingat nih ya teman-teman, tidak semua orang yang buka warung, tidak semua orang yang dagang, ya itu sama dengan entrepreneur. Entrepreneur itu ingredientnya, salah satu hal yang membedakannya adalah kreativitas dan inovasi. Nah, nanti kita lihat lebih dalam. So, teman-teman, karena itu waktu ngobrol-ngobrol dengan Bu Bene, ah kita adakan aja deh. Ya, pertemuan-pertemuan. Maunya sih rutin nih. Oh, doain aja. Supaya sekali sebulan yuk kita ngobrol-ngobrol. Kenapa? Nanti saya sebut alasannya. Kenapa saya merasa ini penting. Nah, teman-teman, ini adalah zamannya apa-apa tuh kolaborasi. Ini eranya kolaborasi. Tidak ada lagi lah perusahaan yang hebat, raksasa itu yang bisa mengerjakannya sendirian. No. Kolaborasi sudah. Nah, teman-teman, karena itu saya munculkan satu istilah namanya collabpreneur. Nah, ini hubungannya nanti dengan 10% entrepreneur. Apa itu? 10% dari sumber daya kita. 10% dari waktu yang kita punya. 10% dari uang yang kita punya bahkan. 10% dari tenaga yang ada. Itu gunakan. Untuk apa? Untuk kita berentrepreneur. Nah, teman-teman, jadi saya munculkan istilah collabpreneur. Kenapa? Karena sebetulnya the 10% entrepreneur itu milik orang lain,
yang memang saya senang sekali dengan ide yang beliau sampaikan. Nanti saya akan sharingkan mengenai beliau juga di slide berikutnya. Jadi mari kita lihat kolaborator itu apa. Teman-teman, ini kolaborasi. Oke. Jadi kata kuncinya adalah kolaborasi, teman-teman. Kolaborator, kolaborasi. Sekelompok orang yang sesuai kekuatan masing-masing. Jadi ada kekuatan masing-masing nih. Pak Was itu Adi kekuatannya di mana, ya? Saya di mana, Bu Bene di mana, dan tentu saja CEC Ciputra di mana. Ini perusahaan besar, ini merek, ini brand yang tentu saja bukan hanya Indonesia, dunia juga tahu, ya. Menjalankan sebuah bisnis, tetapi Bapak dan Ibu, saya itu merasa bagaimana kalau kita mulai dari 10% saja sumber dayanya? Kenapa nggak langsung 100%? Ya, nanti saya akan sampaikan alasannya. Kenapa? Karena sekarang ada sistem, ada teknologi. Dan dengan itu saya yakin hasilnya pun bisa tetap maksimal. Hasilnya tetap maksimal. Jadi lihat ya teman-temannya, kolaborator itu kata kuncinya kolaborasi. Don't do it alone. Jangan sendirian sudah. Ini zamannya sudah berubah. Jangan kerjakan sendirian. Nah, karena itu, lihat kekuatan kita apa. Kekuatan saya di training, teman-teman. Kekuatan saya itu mikir. Kekuatan saya itu saya senang baca. Ya, jadi saya gunakan kekuatan ini, lalu saya berkolaborasi. Ya, salah satunya dengan Ciputra. Karena saya diajak pada bulan Mei yang lalu, dan saya melihat, wah ini bagus sistemnya. Ini ada teknologi. Ini by digital, maka saya bisa 10% dari waktu saya cukup. Gitu ya, teman-teman. Itu harapannya. Terus nanti bagaimana dong kalau setelah 10% ternyata saya itu ingin memberikan 20%? Ya silakan saja. Tapi kalau ide yang saya mau tawarkan adalah justru mari kita mulai dari 10% saja. Nah, ini yang tadi saya bilang, namanya Patrick McGinnis. Saya membaca bukunya beliau ini, sekitar 3 tahun yang lalu, dan saya tertarik sekali. The 10% Entrepreneurs. Yang beliau mau sampaikan sebetulnya adalah bahwa entrepreneurship, kewirausahaan itu, menjadi pengusaha itu, bukan berarti harus 100%. All or nothing at all. No. Jadi saya suka itu. Selama ini kita berpikir, oh aku mau jadi pengusaha, maka saya akan meninggalkan pekerjaan. Nggak harus begitu juga. Atau saya ini sebagai seorang house mom, saya ini adalah seorang ibu rumah tangga, wah kalau begitu saya harus meninggalkan tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Nggak juga. Jadi gunakan saja 10%-nya. Dan dengan hadirnya digital, dengan sistem yang baik, maka ide ini menjadi sesuatu yang sangat mungkin untuk dijalankan. So entrepreneurship is not an all or nothing propositions. Artinya, belajar menjadi pengusaha itu bukan 100% langsung. Kita bisa mulai dari 10%-nya saja. Ya. So, teman-teman, itulah idenya. Itulah idenya, ya. Nah, okay. Nah, sekarang ini masih dari Guinness. Menjelaskan ini sendiri saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesia pelan. Dia mengatakan kalau sebagai entrepreneur itu sebenarnya kalau kita perhatikan dan kalau kita menjalankannya, waduh itu capek banget. Dan saya tahu, saya mulai usaha sendiri 15 tahun yang lalu. Kalau orang lihat sekarang ya, mereka terlihat di luar, wah enak. Lihat di awal-awal. Bahkan semacam survei ya, dari kehidupan seorang entrepreneur itu bisa 3-4 jam saja. Kenapa? Ada banyak hal yang harus dia pelajari. Nah, tapi memang jadi hebat kita merasa ya enak sekarang. Tapi oh, hilang ini ya.
Tadi putus-putus. Halo, juga, Bu Elis. Pak Elo hilang nih. Sinyal kayaknya. Iya, sinyal. Halo, ditunggu sebentar. Oh, ini udah masuk dulu. Lagi. Muncul kembali. Iya, mohon maaf Bapak-Ibu, tadi putus. Apakah sekarang terdengar? Oke, mohon maaf. Ini tim sedang mengatur supaya lebih lancar koneksinya. Oke. Sepertinya sekarang nge-freeze lagi. Oke, kalau begitu saya akan... Halo. Masih freeze, Pak. Oke, okay. Wow. Ini lagi seru-serunya saya pindah ke Okay. Apakah ini lebih baik? Ini saya sudah pindah jaringan ini. Oke, ya. Baik. Saya share slide lagi. Bentar. Baik. Tadi saya sampai di sini ya, Bapak-Ibu. Oke. Jadi, hal yang kedua yang disampaikan oleh Patrick McGinnis adalah ketika kita langsung terjun full di dalam bisnis, nomor dua itu bisa juga menghancurkan ya keuangan kita, karena nanti kita lihat ya, mungkin ada data di Ibu Bene juga atau di pertemuan yang berikutnya, berapa persen sih orang-orang yang memulai bisnis itu yang akhirnya berhasil. Yang kita lihat hebat-hebat itu sekarang Bapak dan Ibu, ya itu yang berhasil, tapi berapa persen yang sebenarnya itu banyak yang gagal juga. Jadi itulah inti dari The Ten percent entrepreneur sebetulnya, atau kolapreneur tadi. Abandoning status and affirmation itu berbicara mengenai, ya kalau kita sekarang bekerja, ya kalau ditanya kerja di mana? Nah, teman-teman, ada orang yang memang self-esteem-nya atau bisa dikatakan itu citra dirinya ya sangat dipengaruhi oleh pekerjaan, apalagi kalau sekarang sudah punya jabatan. Nah, sementara waktu kita memulai bisnis sendiri, ya memang bisa ada CEO di situ, founder di situ, tetapi Bapak dan Ibu yang disampaikan oleh McGinnis tidak harus meninggalkan pekerjaannya. Yeah. You don't have. Nah, yang nomor empat penting sekali karena kita kan baru meraba-raba. Saya ingat sekali waktu saya memulai usaha sendiri ya Bapak Ibu, 4 tahun pertama saya juga nggak terlalu mengerti sebenarnya pasar membutuhkan apa. Nah, setelah 5 tahun maka kita mulai menikmatinya, kita mulai merasa pasar tahu dan saya tahu apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, nomor 5, Bapak dan Ibu, ya tadi itu, ada banyak orang yang memulai bisnis dan ternyata gagal dan memulai dari bawah lagi. Nah, failure sucks, kata McGinnis. Karena itu beliau memberikan satu solusi dan saya senang dengan solusinya yang mulai dari 10% tersebut. Nah, dimulai dari mana itu, Ibu dan Bapak, maka harusnya ada plan-nya. Resources itu sumber daya. Sumber dayanya bisa keuangan, investment, Bapak dan Ibu, dan network. Nah, ini nanti yang akan disampaikan juga oleh Bu Bene ya. Investasi berapa yang dibutuhkan. Mulai dari yang paling sederhana saja, yang kira-kira kita bisa lakukan bahkan di tengah pandemi seperti ini. Nah, network itu penting sekali karena ini sistemnya kolaborasi. Nah, resources, nah berbicara mengenai waktu. Nah, ini saya senang. Saya mau berbicara mengenai waktu sekarang. Bapak dan Ibu, khususnya bagi kita yang adalah seorang karyawan, karena 15 tahun terakhir, hidup saya itu memberikan training di berbagai perusahaan. Dan saya menemukan ada teman-teman yang waktunya itu belum dimaksimalkan. Jadi 24 jam dalam sehari. Bekerja itu katanya 8 jam. Tetapi saya selalu mengatakan sebagai seorang theocentric motivator, theos artinya Tuhan, centric artinya pusat, motivation itu adalah satu semangat yang datangnya dari dalam diri kita, untuk kita itu
bekerja memberikan yang terbaik. Nah, saya selalu mengatakan kepada teman-teman yang bekerja dimanapun, berikan lebih dari yang diharapkan oleh perusahaan. Doko, saya bisa mengatakan itu. Teman-teman, saya ini 7 tahun terakhir memberikan talk show di Radio Smart FM. Teman-teman, saya sudah mengundang sekitar 40 orang lah, direktur dan CEO, di dalam program selama 7 tahun terakhir. Apa yang biasa saya tanyakan, salah satunya adalah pertanyaan ini. Bagaimana ceritanya Bapak itu bisa mulai dari level paling bawah, staff, dan akhirnya menjadi seorang CEO, presiden direktur, direktur di perusahaan yang sangat terkenal. Dan saya menemukan Bapak dan Ibu, salah satu hal yang mereka katakan itu adalah berikan lebih dari yang dibutuhkan, berikan lebih dari yang diminta oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan meminta untuk bekerja 8 jam, saya selalu mengatakan berikan lebih. Berapa itu? 10 jam. Tetapi kalaupun sudah bekerja 10 jam, Bapak dan Ibu, itu masih ada 14 jam loh dalam sehari. Katakanlah kita tidur, istirahat 6 jam. Oh, kalau sekarang katanya imunitas tubuh harus baik, jadi harus 8 jam. Wah, masih ada sisa kan? Katakanlah kita ambil sajalah. Saya kira saya juga tidurnya 6 jam. Bapak dan Ibu, saya kira cukuplah. Jadi dari 10 ditambah 6 itu 16 jam. 24 dikurang 16 itu berapa itu? Masih ada 8 jam, Bapak Ibu ya. Pertanyaannya 8 jam ini digunakan untuk apa? Nah, itu bisa digunakan untuk perjalanan ke kantor, tapi kan sekarang kita banyak kan masih work from home. Jadi ada 12 jam yang harusnya bisa digunakan. Untuk apa itu? Nah, itulah yang saya pikirkan, teman-teman. Kalau kita ambil 1 jam sehari saja, maka kita bisa menggunakan itu untuk belajar entrepreneur. Itu time. Dan itu bisa digunakan dari mana? Jangan ambil dari jam kantornya. Bahkan jangan ambil dari jam yang namanya itu kita sebagai ibu rumah tangga. Jangan ambil dari jam kuliah kita kalau kita seorang mahasiswa. Ini loh, jadi yang saya maksudkan itu sebetulnya adalah mari kita gunakan waktu, maksimalkan waktu, maksimalkan tenaga, dan maksimalkan intellectual capital kita, dan maksimalkan financial yang ada dengan belajar collapreneur tadi. Ya. So, teman-teman, itu kira-kira sederhananya. Saya sudah 10 menit atau 15 menit ini, saya menyampaikan materi yang pertama. Ini kan waktunya terbatas, jadi secara cepat, dan yang kira-kira menjadi intinya saja. Nah, sekarang, kalau nanti selesai acara, istri, suami, orang tua, atau anak-anak bertanya, tadi belajar apa tuh dengan CEC? Iya kan? Maka ibu bapak sudah bisa menjawab. Saya belajar entrepreneur. Nah, apa itu tadi? Coba ingat-ingat ya bapak ibu. Tadi ada yang nulis-nulis kayaknya. Sepertinya ibu Yosi Andani nih senang nulis ya bu. Rajin bener. Hebat. Kalau saya punya hadiah, mas saya kasih hadiah ibu. Iya. Jadi, apa itu entrepreneur? Tadi kita sudah belajar dari dua ahlinya. Satu nun jauh di sana dari Amerika, Pak Peter Drucker. Satu di sini, ya, Bapak dan Ibu, guru kita bersama, Pak Ciputra. Kalau Pak Peter Drucker mengatakan, intinya mengubah. Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang baru. Dan Pak Ci mengatakan, mengubah sampah atau rongsokan menjadi emas. Apa yang dibutuhkan? Kreativitas dan inovasi. Oke, lalu saya bicara collapreneur itu apa? Ah, itu bisa-bisanya gua aja dah. Bisa-bisanya saya aja. Ini era kolaborasi, ya sudah kita bikin collapreneur dah ya. Apa itu? Intinya adalah dari Patrick McGinnis, saya ambil sedikit dari beliau 10%. Duh, kenapa masih ada 10%? Itu sebetulnya cara kerja otak. Kalau saya mengatakan collapreneur, kolaborasi, otak tanya, ya tapi berapa persen? Nah, mudah, karena McGinnis mengatakan, udah kamu kasih 10% saja, 10% dari waktumu, dan kalau saya mengatakan, Bapak dan Ibu, sejam sehari saja dah. Satu jam sehari, nah tetapi ada namanya BTP. Bukan Bapak BTP itu, bukan. Ini namanya adalah blocking time for prospecting. Nah, Bapak dan Ibu, saya ini kan ngajar mengenai selling. Dan salah satu
Yang dibutuhkan di dalam entrepreneurs menurut saya adalah ya selling, walaupun orang mengatakan, wah saya anti selling. No, come on. Semua orang setiap hari itu jualan sih sebenarnya. Ini saya lagi jualan ide, Bapak Ibu. Nah, maksud saya adalah jam sehari itu diblok. Jangan mengerjakannya. Blocking time penting sekali. Blocking time. Dan apalagi kalau dijalankan secara grup, itu powerful banget. Nah, sekarang saya akan masuk di materi yang kedua. Mengapa penting? Teman-teman yang lagi di YouTube nih, senyum dulu dong. Saya melihatnya ada yang agak-agak tegang ini ya. Senyum. Okay. Nah, mengapa penting? Mengapa penting? Mari kita lihat. Okay. Mengapa penting? Saya ada tiga alasan, teman-teman, secara cepat. Ya, ada tiga alasan. Alasan yang pertama, ini berbicara mengenai theocentric motivation. Saya mengembangkan satu pemahaman namanya theocentric motivation and leadership. Tapi kali ini saya hanya bicara mengenai theocentric motivation-nya saja. Ini yang menjadi alasan kenapa saya merasa ini penting untuk kita sosialisasikan. Ini penting untuk kita pikirkan sama-sama. Nah, mari kita lihat ya. Teman-teman, semua orang pengin sukses. Pasti saya keliling Indonesia selama 15 tahun. Kira-kira di 300 perusahaan. Memberikan training. Dan salah satu trainingnya adalah theocentric motivation. Kalau motivasi, ibu bapak sudah tahu lah. Motivasi itu adalah semangat yang datangnya dari dalam. Dari bahasa Latin, motivasi itu movere, to move. Itu adalah gerakan yang datangnya dari dalam diri. Tapi theos itu artinya Tuhan. Centric itu artinya pusat. Nah, ini bicara ketuhanan, bukan keagamaan. Sehingga tidak dibatasi oleh agama apapun. Nah, perhatikan. Theocentric motivation memberikan definisi mengenai kesuksesan itu adalah tentang setia. Setia lakukan yang terbaik. Sesuai potensi. Nah, potensi ini Bapak dan Ibu, saya agak berbeda dari beberapa orang yang mungkin mengatakan semua orang bisa menjadi entrepreneurs. Sebagai seorang theocentric, saya mengatakan tidak. Kenapa? Karena saya meyakini ada orang-orang yang memang passion-nya itu, hasratnya itu, minatnya itu menjadi seorang dokter. Dan memang dia bisa lupa makan, dia bisa lupa tidur untuk memikirkan mengenai kedokteran itu. Ada orang yang mau menjadi guru. Betul. Tapi kalau hanya bicara mengenai 10% saja, semua orang bisa. Semua orang bisa. Nah, ini potensi teman-teman dan peluang. Nah, sekarang peluangnya apa? Nanti Bu Bene akan berbicara. Makanya program ini namanya adalah Entrepreneurship Opportunity. Nah, opportunity itu adalah peluang. Yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Teman-teman, masih nafas ini, alhamdulillah. Siapa yang kasih nafas ini? Allah kasih, Tuhan kasih. Kapan akan ditarik? I don't know. Saya nggak tahu kapan akan diambil. Tapi bahwa sekarang masih bernafas, teman-teman bisa mendengarkan saya, itu adalah peluang yang Allah kasih, Tuhan berikan. Nah, tugas kita apa? Gunakan waktu dan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Bahwa nanti bisnisnya maju, atau jabatannya tinggi, dapat uang banyak, itu adalah apa? Itu adalah buah dari kesetiaan teman-teman memberikan yang terbaik. Dan kalau saya bicara the 10% entrepreneurs, berikan yang terbaik dalam satu jam yang tadi saya katakan itu. Blocking time-nya. Nah, teman-teman, karena itu kalau kita masuk lebih dalam, maka inilah yang saya sebut theocentric motivation. Jadi yang saya lakukan ini berhubungan dengan calling. Ini panggilan hidup saya sebenarnya. Karena sampai ujung dari kehidupan saya, ya inilah yang saya perjuangkan bersama dengan tim dari Capstone. Apa itu? Menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya. So, my dream. Dari pembicaraan ini, teman-teman mulai berpikir, iya. Harusnya saya punya potensi ini yang belum dimaksimalkan. Dan sebenarnya kalau berbicara mengenai entrepreneurs, saya punya passion di sana. Saya udah pingin dari dulu sebenarnya, cuman nggak mulai-mulai nih. Nah, mari kita mulai dengan apa? 10% itu. I'm not asking 100%. Saya tidak meminta 100%. Saya minta 10% saja. Jadi sih, ada 3 P di sini, teman-teman. Yang pertama adalah purpose. Karena itu yang sedang saya lakukan bersama dengan tim. Menolongmu menemukan tujuan hidup. Lalu menolong ibu bapak menemukan potensinya. Nah, kalau udah ketemu, diapain?
dimaksimalkan dong dengan passion. Disitulah CEC nanti menjadi penting. Itu komunitas kita bersama. Disitulah kenapa membutuhkan coach seperti Pak Wasito Adi misalnya. Punya tim. Karena di sana kita butuh teman-teman untuk berkolaborasi agar 3P ini menjadi berhasil. Purpose. Tujuannya apa? Potensi. Potensiku apa? Iya. Saya itu kerja. Saya ini berumah tangga. Saya punya bisnis yang lain. Saya buka toko. Saya punya online. Please. Nggak apa-apa. Tapi maksud saya adalah masih adakah potensi yang belum digunakan dengan maksimal? Dan mari kita kerjakan dengan passion. Karena saya juga tidak menyarankan ibu bapak kerjakan sesuatu yang Anda tidak suka, Pak. Nggak usah. Ada beberapa aktivitas lain yang jangankan membayar. Saya dibayar pun saya juga nggak suka, saya juga nggak akan kerjakan. Jadi passion penting sekali. So, teman-teman, nanti orang-orang ini menjadi leader di bidang masing-masing. Nah, khususnya ini di bidang apa? Di bidang entrepreneurship. Menghasilkan buah termanis hingga 10 lebih baik. Untuk apa itu? Bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Siapa mereka? Ya, bisa keluarga, bisa teman-teman, kita tawarkan peluangnya, dan bisa bermanfaat untuk Indonesia, dan bahkan untuk dunia. Jadi Bapak dan Ibu, saya berhenti di situ, karena saya mau mengajak Ibu Bapak pahami dulu, ini alasan pertama, kenapa menurut saya ini penting? Memaksimalkan potensi. Memaksimalkan potensi. Okay? So teman-teman, itu yang pertama tuh alasan saya, kenapa ini penting? Maksimalkan potensi individu dan kemudian tim. Dalam hal waktu, mari kita maksimalkan. Jangan-jangan ada database di handphone kita masing-masing, itu potensi yang belum dimaksimalkan. Maksimalkan, maksimalkan, itu kata kuncinya. Nah yang kedua teman-teman, nah mengenai waktu tadi saya sudah bahas ya. Yang kedua teman-teman, alasannya kenapa saya rasa ini penting banget. Nothing. There is nothing certain, but the uncertain. Kalau kita bicara bahasa Indonesianya, teman-teman yang lagi menyaksikan di YouTube streaming nih, hanya satu hal yang pasti, yaitu ketidakpastian. Kalau kita bicara mengenai pandemi COVID-19, siapa yang pernah membayangkan ini tahun lalu bahwa kita akan mengalami tantangan seberat ini? Undang-undang cipta kerja dengan Bapak dan Ibu respon yang berbeda-beda itu. Nah, kemarin saya ada menuliskan sedikit respon saya mengenai itu. Saya belum baca, Bapak dan Ibu, sehingga saya tidak akan meresponi isinya. Tetapi satu hal yang pasti, teman-teman, apapun undang-undangnya, hidupmu dan hidupku adalah tanggung jawab kita masing-masing. Nah, karena itu, saya memberikan solusi daripada kita menggantungkan diri pada undang-undang, menggantungkan diri pada seseorang, mari, teman-teman, kita belajar saja. Untuk apa itu? Ya berentrepreneur. Tanpa harus meninggalkan yang ada sekarang. Dan bahkan jangan mengambil waktu dari yang ada sekarang. Gunakan sisa waktu 1 jam setiap hari saja. Karena itu teman-teman yang saya maksudkan sebetulnya adalah ini. Kesuksesan itu 100% tanggung jawabku. Kebahagiaan itu 100% keputusanku. Dan kalau saya mengikuti respon teman-teman di media sosial itu saya sedih sekali. Oleh karena apa? Sadar atau tidak sadar, respon dia itu kan sebetulnya menjadi cerminan dari isi hati dan pikirannya. Dan banyak dari respon itu nyalahin pihak-pihak tertentu. Boleh nggak kita memperjuangkan hak kita sebagai buruh misal? Please, silakan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda tahu yang sedang diperjuangkan? Jangan-jangan juga belum baca. Jadi daripada habis tenaga dan waktu untuk itu, udahlah. Mari kita belajar saja untuk mengambil tanggung jawab 100% dari hidup kita. Mulai dari the 10% entrepreneurs. Teman-teman, saya berharap jelas yang saya sampaikan ini. Yang pertama, maksimalkan potensi. Dan yang kedua, ambil tanggung jawab 100%. Nah, yang terakhir, teman-teman. Tidak ada manusia yang berencana untuk gagal. No one. Plan to fail. Yang ada itu adalah manusia gagal membuat rencana. Dan kalau kita bicara secara spesifik, itu namanya retirement planning. Saya pernah membaca, teman-teman. Ini di Amerika research-nya.
hanya sekitar 4% dari orang-orang yang pensiun yang masih bisa menikmati gaya hidup yang sama seperti dulu ketika mereka masih bekerja, produktif mendapatkan uang. Nanti di slide Bu Bene akan menjelaskan ini lebih detail. Jadi maksud saya begini, the 10% entrepreneurs itu adalah planning masa depan. Tanpa harus meninggalkan apa yang ada sekarang. Anda sebagai seorang karyawan, sebagai seorang mahasiswa, sudah punya bisnis sendiri, sebagai seorang ibu rumah tangga, fine, fine. Tapi di sini saya mau menyampaikan ada peluang, ada potensi, maksimalkanlah itu. Jadi yang pertama tadi, teman-teman, bicara tentang maksimalkan potensi yang ada. Yang kedua, ambil tanggung jawab 100% karena hanya satu hal yang pasti perubahan. You never know apa yang akan terjadi dengan yang ada sekarang. Karena itu, persiapkan masa depan. Dan salah satunya adalah retirement planning itu. Nah, retirement planning, salah satunya setelah nanti pensiun, masa kita baru belajar tentang entrepreneurs, kenapa nggak belajar dari sekarang? Nah, itu kira-kira teman-teman yang saya bisa sampaikan. Ya. Saya sudah bicara apa itu entrepreneurs, mengapa penting, lalu 5 menit terakhir, dari mana memulainya. Sebelum nanti Bu Bene akan mengajak kita di dalam action, action, action. Ya. Dari mana memulainya? Bapak dan Ibu mulai dari why. Ini adalah satu pemahaman yang penting sekali dari orang bernama Simon Sinek. Banyak orang memulai sesuatu itu dari what. Aduh, aku ini mau usaha. Usaha apa ya? No. Jangan mulai dari usaha apa ya. Bahkan jangan mulai dari how. Produknya apa ya? No, 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 no. Jangan mulai dari sana. Justru mulainya dari why. Kenapa saya mau menjadi entrepreneurs? Why? Nah, teman-teman. Ini orang-orang, nggak usah dicatat ini Bapak dan Ibu, tapi saya mau menyampaikan, ini salah satu ahli lagi, namanya Joe Dispenza. Beliau mengatakan, ada orang-orang yang memulai sesuatu itu karena nomor 5. Wah, yang penting dapat uang, uang, uang. No, jangan memulainya dari situ. Egocentric, supaya aku nanti bisa jalan-jalan ke luar negeri. No, supaya aku bisa punya rumah besar. No, saya ini theocentric motivator. Saya tidak akan mengajak Ibu Bapak memulainya dengan itu. Itu ada pengajaran lain, bukan di sini. Di sini berbicara nomor 1, purpose. Purpose itu apa sih teman-teman? Bapak Ibu, purpose itu artinya tujuan. Nah, ini ada seorang pengusaha yang hebat, namanya Richard Branson. Dan saya senang dengan quote. Ini kata bijak yang beliau katakan. From my very first day as an entrepreneur. Dari hari pertama saya sebagai seorang entrepreneur. I have felt the only mission worth pursuing. Saya itu menangkap misi. Tujuan saya menjadi seorang entrepreneur itu adalah to make people's lives better. Nah, ini penting sekali. Untuk membuat kehidupan orang itu menjadi lebih baik. Bermanfaat untuk umat. Bermanfaat untuk orang lain. Jadi, it is not about money. Uang itu akan datang dengan sendirinya, teman-teman. Tapi kalau Anda mengatakan, no, aku mau jadi entrepreneur itu justru untuk mendapatkan uang. Ah, tempatnya bukan di sini. Minimal bukan di tim saya. Di tim saya, Bapak dan Ibu, uang penting, tapi bukan alasan itu kita melakukan semua ini. Jadi, apa dong kalau bukan? Ah, ini Bapak dan Ibu, ini theocentric motivation. Purpose dari hidup kita, apapun agama keyakinannya, adalah to know God and make God known. Apa itu? Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang. Setiap hari tujuan hidup kita mengenal Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang ini. Kemudian kita mau memperkenalkan Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang ini kepada orang lain. Melalui apa? Kerja adalah ibadah. Mari kita tunjukkan iman keyakinan kita dengan bisnis kita yang halal. Cara kerja terbaik. Di dalam tim kita, Bapak dan Ibu, tidak ada itu yang bermain-main dengan yang tidak halal-halal itu. Buat apa? Setiap rupiah yang dibawa pulang harus halal. Dan untuk apa? Memberi manfaat bagi orang lain. That's what we do. Itu yang kita lakukan. Bahwa kemudian nanti dapat uangnya, of course, tentu saja. Udah pasti itu.
tapi nyari uang saja, bukan itu tujuan utama kita. Kenapa? Bapak dan Ibu, kita melihatlah banyak orang yang tujuan utamanya nyari uang, dia akan menghalalkan segala cara. We don't do that here. Dan itulah sebab kenapa saya ketika diundang oleh Ciputra untuk bersama-sama mengkampanyekan ini. Karena Bapak dan Ibu, sejak tahun 2012, saya itu sudah mulai diberikan kesempatan training di grup Ciputra. Dan saya belajar mengenai nilai-nilai IPE di Ciputra itu. Ya, kalau berbicara mengenai innovation, integritas ada di sana. Bicara mengenai profesionalitas ada di sana. Entrepreneurs ada di sana. Jadi Bapak dan Ibu, selama 15 tahun, banyak perusahaan yang mengajak saya untuk melakukan beginian. Banyak. Bahkan saya sudah dititipkan, kalau Pak Eloy bergabung dengan kami, wah, langsung 200 orang ada di dalam tim. Saya nggak gerak, Pak. Saya nggak gerak. Kenapa? Karena ini adalah filosofi hidup saya. Bahwa hidup itu untuk mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan yang maha pengasih, maha adil, maha baik, maha sempurna kepada seluruh umat manusia. Melalui apa? Kehidupanku sehari-hari. Maka kerjaku adalah ibadahku. Bisnisku adalah ibadahku. Maka tidak mau bermain-main dengan hal yang kira-kira tidak halal. Kira-kira. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, dari tahun 2012, ini saya di bawah pimpinan Pak Antonius Tanan. Saya memang sudah jatuh cinta dengan entrepreneurs. Dan Pak Ciputra itu punya concern, keprihatinan yang tinggi untuk TKW-TKW kita di berbagai belahan dunia. Maka ada beberapa orang yang diajarin khusus untuk mengajar gaya entrepreneurs-nya Pak Ci. Maka tahun 2012, setiap hari Sabtu pagi, saya terbang ke Singapura. Karena saya diberikan tugas untuk mengajar entrepreneurship untuk teman-teman TKW yang di Singapura. Ada lagi yang di Malaysia, ada lagi yang di Hong Kong, ada lagi di Timur Tengah. Tapi saya dapat postingnya di bawah bimbingan Pak Ciputra, Pak Antonius Tanan, untuk ngajar ini untuk teman-teman TKW yang ada di Singapura. Jadi Bapak dan Ibu, kita ngajar ini. Pelatihan entrepreneurship. Ini tahun 2012. Setiap bulan saya mesti ke sana. Jadi sekali lagi, itulah kenapa saya ketika diajak oleh CEC, Ciputra Entrepreneurs Club, hatiku itu memang sudah deket banget dengan Ciputra sejak tahun 2012. Dan ini platform untuk entrepreneurship. Emang aku suka dari 2012 juga sudah mengajarkan itu. So, Bapak dan Ibu, mindset penting sekali. Jadi kalau ditanya dimulai dari mana, dimulai dari mindset. Dan inilah Pak Ciputra punya gaya dan punya mindset. Kreativitas dan inovasi. Harus ada. Kita baca peluang, kalau nggak ada peluang, kita create peluang baru. Dan yang terakhir adalah, kita harus berani mengambil risiko. Hilangkan salah satu dari tiga hal ini. Nggak akan mungkin menjadi seorang entrepreneurs yang tadi dikatakan itu mengubah sampah, rongsokan menjadi emas. Nggak akan terjadi. Bagaimana caranya itu? Kreativitas dan inovasi. Harus bisa membaca peluang pasar. Nah sekarang peluangnya apa? Digitalisasi. 10% dari waktu kita. Dan apakah ada risiko? Ya pasti ada, Pak. Mana ada hidup nggak ada risikonya? Saya ini aja detik ini sedang berada di dalam risiko. Apa itu? Sewaktu-waktu bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. That's life. Nah, terakhir Bapak dan Ibu, kalau di dalam pengajaran Pak Ciputra dan Pak Antonius Tanan, ini guru saya, yang namanya kreativitas itu seperti yang ada di layar ini. Mama lagi belajar, Nak. Ya, jadi tidak semua kreativitas menjadi inovasi. Kreativitas yang bisa laku di pasar itu namanya inovasi. Nah, kreativitas itu apa? Panjang ceritanya, kalau kita belajar dari orang bernama Pak Steve Jobs misalnya, yang memulai Apple Corporation. Maka beliau mengatakan kreativitas itu adalah menghubungkan satu ide dengan ide yang lain. Itu kata kuncinya. Jadi berarti ide dihubungkan menjadi kreativitas. Tapi waktu dijadikan kreativitas, belum tentu laku di pasar. Yang laku di pasar itu namanya inovasi. Nah sekarang, Ciputra Entrepreneurs Club melakukan sebuah inovasi. Yang sebenarnya ini dari kreativitas-kreativitas kita tidak tahu. Ada berapa banyak kreativitas yang sudah dipikirkan selama bertahun-tahun. Nah sekarang ada satu yang laku di pasar.
di CEC tersebut. Nah, apa yang kita berikan pagi ini Bapak dan Ibu adalah ide. Ide, lalu harapannya Ibu Bapak menangkap ide ini, lalu menggunakan peluang yang ada. Saya kira saya berhenti di sana dulu, Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada kesempatan lain, ya, kalau ada pertanyaan, saya akan berikan jawaban. Tetapi saya sudah bahas tiga hal itu, ya. Apa itu entrepreneurship? Apa itu collabpreneur? Apa itu the 10% entrepreneurs? Saya sudah bahas, ya. Kemudian saya sudah bahas yang kedua. Mengapa ini penting sekali? Tadi saya berikan tiga jawaban sebagai seorang theocentric motivator. Yang pertama, Ibu Bapak, selama masih ada potensi, salah satunya waktu tenaga, 10% saja, gunakanlah itu. Supaya ketika nanti Tuhan memanggil kita pulang, Tuhan menemukan kita sedang melakukan yang terbaik. Yang kedua, Ibu dan Bapak, tadi saya berbicara mengenai beberapa hal itu, ya. Dan yang tadi ketiga saya sudah membicarakan mengenai dari mana memulainya. Mindset penting sekali. Tapi kemudian mesti berlatih, mesti action. Dari mana itu? Kita serahkan sekarang kepada sahabat saya, rekan saya, partner saya, Ibu Bene Puspita dari CEC yang akan menjelaskan lebih detail. Dan sementara itu sekali lagi, di chat room silakan memberikan pertanyaan Bapak Ibu. Nanti di ujung, setengah jam terakhir kita akan tanya jawab. Ibu Bene, the stage is yours. Silakan kita tepuk tangan dulu dong, kita sambut Bu Bene. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Eloy untuk waktunya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam kenal semuanya. Saya Benedikta dari Ciputra Entrepreneurs Club. Luar biasa sekali di pagi hari, di jam 10 pagi ya waktu Indonesia Barat, karena kebetulan saya posisinya di Jakarta, sudah mendapatkan siraman nih, pencerahan dari Pak Eloy mengenai The 10% Entrepreneur. Nah, saya mau melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eloy mengenai The 10% Entrepreneur dan kaitannya dengan Ciputra Group atau founder kami Pak Ciputra dan Ciputra W. Apa sih itu? Sebelum saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan lebih lanjut mengenai Ciputra Entrepreneurs Club, saya minta Bapak Ibu jika berkenan bisa ambil pulpen alat tulis ya atau kertas karena ada beberapa pertanyaan reflektif yang mau saya tanyakan ke Bapak Ibu sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Boleh juga gunakan notes yang ada di handphone, kita mulai. Silakan Bapak Ibu dijawab saja. Ini pertanyaannya dan jawabannya, pertanyaan dari saya, jawabannya ini harus dari hati yang paling dalam dan harus jujur menjawabnya ya, karena Bapak Ibu sendiri yang tahu seperti apa. Kita akan mulai. Saat ini Bapak Ibu sudah memiliki kendaraan apa yang dimiliki? Kalau misalnya udah punya kendaraan, saat ini kendaraannya apa? Silahkan ditulis aja apapun jenis kendaraannya. Kalau belum punya, misalnya belum punya, juga ditulis aja nggak apa-apa. Ini entrepreneurship kok tiba-tiba ngomongin gini ya. Apa sih maksudnya? Nanti ya Bapak-Ibu pasti akan tahu. Yang berikutnya, rumah seperti apa yang saat ini Bapak-Ibu tinggali atau tempati? Silahkan ditulis aja Bapak-Ibu, apakah rumah yang Bapak-Ibu tempati saat ini sudah rumah yang cukup ideal dan rumah impian gitu sejak zaman masih muda gitu. Biasanya kan zaman-zaman masih muda, waktu mahasiswa tuh kepikiran nanti kalau udah kerja, pengen punya rumah yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apakah rumah yang saat ini Bapak-Ibu tempati sudah rumah yang ideal seperti impiannya Bapak-Ibu semua? Kemudian untuk tabungan, kalau boleh ditulis, saat ini nilai tabungannya Bapak Ibu berapa sih? Tenang aja, saya nggak akan bertanya nanti. Itu cukup jadi catatan buat Bapak Ibu semuanya. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah memiliki putra-putri, sekolahnya, anak-anak atau buah hatinya Bapak Ibu saat ini di mana sekolahnya? Yang berikutnya, kalau misalnya sebelum pandemi ya, sebelum pandemi biasanya Bapak Ibu liburan sama keluarga itu kemana? Apakah kita sudah berikan yang terbaik buat keluarga kita? Atau misalnya masih belum gitu, masih ada beberapa tempat impian yang mau dijalankan atau didatangi bersama dengan keluarga, silakan ditulis aja. Kemudian kalau saat ini masih dikasih umur panjang orang tuanya Bapak Ibu, berapa tanda kasih yang Bapak Ibu berikan ke orang tua setiap bulannya? Ditulis aja, nanti saya nggak akan bertanya karena itu jadi
catatannya atau jawaban reflektifnya Bapak Ibu. Yang terakhir, ada keinginan nggak untuk perjalanan ibadah? Kalau untuk teman-teman yang Muslim, naik haji, umroh, atau kalau teman-teman yang Kristiani, pergi ke Yerusalem atau ke Vatikan, dan juga untuk teman-teman yang beragama lain, apakah ada keinginan untuk melakukan perjalanan ibadah? Jika iya, apakah saat ini sudah pernah melakukan perjalanan ibadah atau belum? Kemudian kalau misalnya belum, Bapak Ibu boleh tulis kira-kira perjalanan ibadahnya mau dilakukan di bulan dan tahun berapa, ditulis saja. Karena saya yakin sih harusnya tahun depan pandemi juga sudah berangsur-angsur lah, kondisi ekonomi juga pasti sudah pulih kembali. Kalau sudah Bapak Ibu, silakan dilihat lagi jawabannya, kira-kira apakah itu jawaban yang paling jujur yang Bapak Ibu sudah tulis di kertas masing-masing atau di notes handphonenya masing-masing. Kenapa saya bertanya seperti itu? Mohon ditunggu. Aktivitasnya Bapak Ibu saat ini apa sih, kalau boleh tahu, karyawan, pegawai, wira swasta, atau saat ini ibu rumah tangga, boleh tulis di fitur chat ya Pak Elo ya, karena saya ya, juga mau kenalan. Ya betul, dong. Ya silakan, karena saya juga pengen tahu sih Bapak Ibu saat ini aktivitasnya apa sih keseharian, apakah pelaku usaha, wira usaha, atau pegawai, karyawan, ibu rumah tangga, silakan gunakan fitur chat, saya tunggu aja. Sambil saya mau lihat, Pak Taufan, salam kenal Pak Wira, karyawan ya, Pak Pramudia Herlambang. Wira usaha, baik. Pak Yodarsono juga Wira Widya Iswara, maksudnya wira usaha ya Pak. Bu Esther, karyawan. Pak Dani Teguh, wira swasta. Pak Catur, karyawan. Silakan Bapak Ibu yang lain yang belum menulis, silakan ditulis saja. Ibu Gesti, ibu rumah tangga, baik. Ibu Sita Panjaitan. Horas, Bu. Pengusaha ya, Bu. Pak, ini Bapak atau Ibu ya, Reformasi Daily ya. Satu daerah ya dengan Pak Elo ya, saya reform kegiatannya karyawan. Baik. Terima kasih, Bapak, Ibu. Semua aktivitas yang dilakukan semuanya mulia karena untuk keluarga. Baik, saya akan mulai. Seperti yang kita ketahui, pada saat nanti usia kita bertambah, semakin bertambah usia kita atau semakin usia kita bertambah tua, penghasilan kita pasti menurun. Itu udah pasti. Nah, saat ini yang kita lakukan, Bapak Ibu bekerja untuk hari tua atau kita bekerja sampai tua? Itu juga pertanyaan lagi. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau karyawan ya, semuanya serba sudah mekanik seperti robot, seperti saya sih, bangun jam segini, pergi ke kantor jam segini, kemudian pulang jam segini, itu semuanya seperti udah otomatis. Dan kita jadi kayak robot, kadang-kadang kita lupa gitu. Kita udah persiapin hari tua kita atau masa depan kita atau belum. Nah ini juga statement ini bisa berlaku buat kita semua. Kita bekerja untuk hari tua atau kita bekerja nanti sampai tua. Karena pada saat nanti kita semakin tua, apalagi puncak karir usia seseorang biasanya usia 40-an, itu puncak karir kita secara income juga mungkin, itu income tertinggi kita selama kita bekerja, tapi apakah income yang kita peroleh, baik itu dari usaha atau sebagai karyawan, apakah kita sudah bisa mempersiapkan masa depan dan hari tua kita dengan baik, layaknya saat ini kita masih usia produktif. Atau jangan-jangan kita tidak bisa mempersiapkan masa depan kita dengan baik, mulai dari hari ini, akhirnya kita pada saat usia pensiun masih tetap harus kerja untuk bertahan hidup, gitu ya. Kemudian saya mau mengajak Bapak Ibu juga untuk yang karyawan, karena tadi juga ada beberapa peserta yang karyawan. Masa depan karyawan, kalau misalnya saya kasih ilustrasi, gaji seorang karyawan 5 juta per bulan. Contoh ya, kemudian setiap tahun gaji kita naik 10% kalau kondisi perusahaan bagus dan kalau performance kita juga sebagai employee dinilai cukup baik atau meet ekspektasi lah, nggak yang above gitu ya, standar kita naik gaji 10%. Kira-kira kalau kita hitung, berapa sih gaji kita dalam waktu 5 tahun mendatang? Pernah nggak Bapak Ibu hitung? Kalau misalnya kita hitung di tahun pertama gaji kita 5 juta per bulan, kemudian karena kita cukup bagus dinilai oleh bos, performance perusahaan juga bagus, naiklah gaji kita di tahun kedua 10%. Berarti di tahun kedua gaji kita naik jadi 5.500. Di tahun kelima dengan kenaikan gaji setiap tahunnya anggap aja standarnya 10%, berarti nanti di tahun kelima gaji kita sebagai karyawan 7.2 juta per bulan. Tapi Bapak Ibu pernah terpikir enggak
apakah kira-kira PHK bisa aja mengancam kapanpun, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Gak cuma PHK yang mengancam, kalau misalnya masih ada beberapa karyawan atau pegawai yang bekerja, bisa jadi ada pengurangan kompensasi gitu ya. Seperti yang saya ketahui, beberapa teman saya juga ngeluh gitu, karena beberapa kompensasinya juga dipotong gitu ya. Tapi mau gak mau, karena memang situasi perusahaan juga sedang tidak baik. Itu masa depan karyawan. Kalau untuk pelaku usaha gimana, terutama kondisi bisnis pada saat pandemi seperti ini? Bapak-Ibu pasti sering lihat juga ya, apalagi di kota-kota besar, banyak juga yang Pizza Hut delivery atau yang outletnya kok ternyata sampai promosi-promosi di pinggir jalan. Saya sering banget nih kalau lihat di beberapa daerah gitu ya, banyak juga staff mereka yang tiba-tiba harus jemput bola gitu, jualan di pinggir jalan. Dan mall, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, juga PSBB-nya sekarang juga lebih ketat dibandingkan PSBB transisi. Sudah pasti sebagai pelaku usaha bisa jadi beberapa sektor usaha omsetnya menurun. Kalau omset menurun, logikanya adalah income-nya menurun. Situasi-situasi seperti itu, baik sebagai karyawan maupun pelaku usaha, kira-kira apakah Bapak-Ibu sudah mempersiapkan keran penghasilan lainnya? Karena tadi sebagai karyawan kan kenaikan gaji kita kalau 10%, 5 tahun mendatang ya hanya 7,2 juta. Kalau sebagai pelaku usaha, tiba-tiba ada kondisi yang kita nggak bisa prediksi, seperti pandemi, seperti ini, omset menurun karena juga daya beli masyarakat menurun, otomatis income menurun. Sementara kebutuhan hidup harus terus berjalan. Dan sekarang ada tambahan lagi, kuota juga harus lebih besar budgetnya dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi kemarin gitu ya. Artinya ada pengeluaran-pengeluaran tambahan. Apakah Bapak-Ibu sudah memiliki keran penghasilan lainnya? Kalau belum, di sini kami memberikan opsi second income atau Bapak-Ibu bisa punya potensi atau peluang untuk mendapatkan penghasilan atau income tambahan dari Ciputra Entrepreneurs Club. Maksudnya seperti apa? Yang tadi disampaikan oleh Pak Eloy, masih ingat solusinya adalah becoming the 10% entrepreneur di Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi dari aktivitasnya Bapak-Ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelaku usaha, atau sebagai karyawan atau pegawai, Bapak-Ibu tidak 100% menghabiskan waktunya untuk memulai usaha. Apalagi kalau misalnya saat ini belum punya ide bisnis, kira-kira mau jualan apa, mau usaha apa, mau bikin produk apa gitu ya. Tapi mau belajar untuk bisa menjadi wirausaha, di mana nanti wirausahanya tersebut bisa Bapak-Ibu wujudkan pada saat Bapak-Ibu sudah pensiun, kalau bagi pegawai. Tapi kalau buat teman-teman yang bergabung di pagi hari ini sebagai pelaku usaha, merasa misalnya, usaha saya kok kayaknya jalan di tempat, gini-gini aja gitu ya. Gimana sih caranya supaya bisa mengembangkan usahanya? Bapak-Ibu juga bisa bergabung sebagai entrepreneur di Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi yang Bapak-Ibu butuhkan hanya 10% dari waktunya Bapak-Ibu, 24 jam, tadi juga udah dibagi-bagi, sudah di-breakdown sama Pak Eloy, dari 8 jam sisa waktu kita, dari aktivitas rutin kita masih ada sisa 8 jam waktu kita bisa gunakan untuk menjadi the 10% entrepreneur di Ciputra Entrepreneurs Club. Plus, bukan hanya 10% waktu yang Bapak Ibu alokasikan untuk bisa menjadi seorang entrepreneur di Ciputra Entrepreneurs Club, tapi juga 10% dari potensi sumber daya yang Bapak Ibu miliki saat ini. Maksudnya seperti apa? Saya akan masuk ke impian dari founder kami, yaitu Bapak Dr. Honoris Causa Insinyur Almarhum Ciputra. Jadi Pak Ci sendiri sebagai founder Ciputra Group pernah menyampaikan impiannya di Medan di tahun 2008. Pak Ci menyampaikan impiannya ke semua GM yang hadir pada saat itu. Di mana Pak Ci memimpikan 25 tahun mendatang akan lahir 4 juta entrepreneur baru di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari pesisir sampai pegunungan, dari desa sampai kota besar. Untuk lapisan ekonomi atau sosialnya mulai dari anak petani, anak nelayan, anak buruh, anak pegawai negeri, anak polisi, anak tentara, semua bisa menjadi seorang entrepreneur. Maksudnya apa dari impiannya Pak Ci ini? Jadi sebenarnya menurut Pak Ci, untuk menjadi seorang entrepreneur adalah hak setiap orang, dan entrepreneurship atau kewirausahaan bisa mengangkat harkat dan martabat seseorang untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Jadi Pak Ci sendiri, kalau Bapak Ibu pernah membaca biografinya, lahir juga bukan dari keluarga berada atau keluarga pengusaha. Memang lahir dari keluarga miskin di salah satu kota di Sulawesi, tapi punya passion yang cukup kuat mengenai entrepreneurship, kemudian mau belajar, punya inovasi dan cukup kreatif, maka Pak Ci akhirnya bisa menjadi salah satu entrepreneur sukses di Indonesia. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat berapa sih data entrepreneurs di Indonesia saat ini. Sumbernya kami ambil dari Kominfo di tahun 2017.
Jadi jumlah entrepreneurs Indonesia dibandingkan dengan negara lain, kalau Bapak-Ibu lihat, di Indonesia saat ini hanya 3,1% jumlah entrepreneur dibandingkan dengan populasi penduduk di Indonesia saat ini. Ya. Baik. Kalau misalnya kita lihat dengan negara tetangga di Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, kita masih tertinggal. Cukup jauh dengan negara tetangga kita, apalagi Singapura, yang negara kecil sama seperti DKI Jakarta mungkin ya secara luas dan juga geografinya gitu ya. Jadi kalau misalnya secara teori, jumlah entrepreneur berbanding dengan jumlah populasi penduduk minimal 10%, maka suatu negara bisa dikatakan sebagai negara maju. Jika kita lihat dengan data Amerika, Cina, maupun Jepang, mereka rata-rata sudah punya jumlah entrepreneurs minimal 10% dibandingkan dengan jumlah populasi penduduknya. Jadi Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya dan negara-negara maju lainnya dari jumlah entrepreneurs dibandingkan dengan jumlah populasi penduduknya. Dari kedua latar belakang tersebut, akhirnya lahirlah Ciputra Entrepreneurs Club. Apakah Ciputra Entrepreneurs Club ini? Ciputra Entrepreneurs Club adalah komunitas kewirausahaan atau kendaraan yang bisa Bapak-Ibu gunakan. Jadi ini adalah kendaraan yang Bapak-Ibu bisa gunakan untuk mewujudkan usaha impian. Kalau saat ini Bapak-Ibu masih menjadi karyawan atau ibu rumah tangga, belum punya usaha, tapi punya aspirasi untuk jadi wirausaha, Bapak-Ibu bisa gunakan Ciputra E-Club ini sebagai kendaraan Bapak-Ibu untuk mewujudkan usaha impian. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya Bapak-Ibu saat ini pelaku usaha, Bapak-Ibu juga bisa bergabung di dalam komunitas ini, karena komunitas ini juga bisa Bapak-Ibu gunakan sebagai kendaraan yang Bapak-Ibu untuk mengembangkan usaha yang saat ini sudah dijalani. Kami memiliki visi melahirkan 4 juta entrepreneur baru di Indonesia sesuai dengan impiannya Pak Ci. Tagline kami adalah wirausaha sukses untuk Indonesia maju. Dan Ciputra Entrepreneurs Club dipersembahkan atau powered by Ciputra Life, perusahaan asuransi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kalau Bapak-Ibu bisa lihat, bisnis Ciputra Group juga cukup berkembang, tidak hanya ada di Pulau Jawa atau kota besar, tapi juga di berbagai pulau di Indonesia, Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan lebih dari 70 proyek di 40 kota di Indonesia, bukan hanya properti atau developer saja untuk proyek bisnisnya, tapi juga ada sekolah, kemudian juga universitas, rumah sakit, dan beberapa proyek lainnya di luar properti. Selain itu juga bisnis Ciputra Group terbangun atau sudah ada di Cina, Vietnam, dan juga Kamboja. Apa sih keuntungannya kalau Bapak-Ibu bergabung sebagai entrepreneurs di dalam komunitas ini? Kami akan memberikan 4 keuntungan untuk Bapak-Ibu jika Bapak-Ibu bergabung sebagai entrepreneurs di dalam komunitas Ciputra E-Club. Yang pertama, kami akan memberikan support peningkatan keahlian kewirausahaan atau skill entrepreneurship, di mana saya yakin sekali pasti keahlian ini berguna bagi Bapak-Ibu dalam mengembangkan usahanya. Atau kalau saat ini Bapak-Ibu sebagai karyawan atau ibu rumah tangga, tapi ingin mendapatkan penghasilan tambahan, kemudian punya impian misalnya pada saat pensiun mau bikin usaha kuliner ayam geprek atau misalnya usaha kuliner lainnya, coffee shop atau berbagai usaha lainnya, Bapak-Ibu juga bisa berinvestasi secara skill di dalam komunitas ini. Karena Bapak-Ibu juga akan belajar keahlian-keahlian yang pasti nanti berguna pada saat Bapak-Ibu mewujudkan usaha impian. Yang kedua, kami juga akan memberikan bonus proteksi. Kenapa proteksi itu penting? Karena entrepreneurs jangan sampai misalnya sampai kehilangan orang kunci di usaha tersebut, kelangsungan usaha atau kelangsungan masa depan keluarga mengalami kendala gitu ya. Kemudian yang ketiga, Bapak-Ibu juga bisa mendapatkan akumulasi modal atau simpanan dana darurat yang saya yakin akumulasi modal tersebut bisa Bapak-Ibu gunakan untuk memulai usaha impiannya atau kalau saat ini sudah memiliki usaha, Bapak-Ibu juga bisa gunakan akumulasi modal atau simpanan dana darurat tersebut untuk mengembangkan usahanya Bapak-Ibu melalui nilai akun atau nilai tabungan dan juga potensi income. Kemudian yang keempat, Bapak-Ibu juga akan kami bantu untuk meningkatkan relasi, karena relasi ini cukup penting, apalagi kalau Bapak-Ibu adalah pelaku usaha. Plus kami akan membantu untuk mempromosikan usahanya Bapak-Ibu melalui digital platform yang ada di Ciputra E-Club. Selain itu juga Bapak-Ibu bisa menjalin kerjasama dengan entrepreneurs lainnya dan juga mendapatkan penawaran spesial dari program Ciputra Group dan juga Tunas Group sebagai shareholder kami. Ini beberapa skill yang sudah kami berikan kepada entrepreneurs kami dan juga kepada publik, mulai dari training, seminar, maupun workshop. Pak Elo juga pernah menjadi narasumber kami
mengisi entrepreneurship, successful for entrepreneurs gitu ya. Kemudian kami juga undang beberapa entrepreneur sukses di bidangnya seperti Bapak Hendy Stiono, beliau adalah founder dari Babarafi Enterprise, kemudian juga Edozel, kalau Bapak Ibu tahu, YouTuber yang saat ini juga memulai bisnis kuliner namanya Nyapii. Edozel juga pernah berbagi kisah merintis usahanya di Enterprise Talk acara kami. Kemudian juga ada Ibu Dr. Zunita, seorang dokter atau direktur di Rumah Sakit Umum Jember yang juga menjadi enterprise atau pemilik pusat oleh-oleh di Banyuwangi. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Ya, mohon maaf karena saya di rumah, jadi sepertinya ada suara-suara masuk, apalagi rumah saya ini pinggir jalan, mohon ditunggu ya. Kemudian yang berikutnya, dari sisi peningkatan keahlian atau skill entrepreneurship, kami akan memberikan peningkatan keahlian mulai dari soft skill, di mana Bapak-Ibu akan mendapatkan skill mengenai entrepreneurship mindset, kemudian goal setting, time management, kemudian juga Bapak Ibu di sini akan mendapatkan leadership dan juga time management. Untuk technical skill yang ini juga pasti berguna bagi Bapak Ibu yang akan mengembangkan usahanya, kami akan memberikan peningkatan keahlian digital marketing. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini memiliki usaha tapi bergerak di bidang bukan bergerak ya, tapi saat ini usahanya masih offline, mau tidak mau pada saat pandemi seperti ini Bapak Ibu harus bertransformasi ke online. Nah, kami akan memberikan peningkatan skill berupa digital marketing kepada Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan peningkatan skill berupa manajemen sumber daya manusia, teknik fotografi produk yang juga pasti akan berguna. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada keterbatasan dana dalam melakukan fotografi terhadap produknya, kami akan memberikan teknik fotografi menggunakan smartphone dan itu diberikan secara gratis atau cuma-cuma kepada entrepreneur yang tergabung di dalam komunitas ini, manajemen keuangan dan beberapa peningkatan skill lainnya. Jadi ada training, kemudian ada seminar dan juga ada workshop yang akan kami berikan. Kemudian dari sisi pengembangan relasi atau promosi usaha, kami juga akan membantu untuk mempromosikan usaha entrepreneurs kami. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini pelaku usaha, Bapak Ibu bisa mempromosikan usahanya untuk mendapatkan pasar baru, bisa menggunakan digital platform yang ada di Ciputra eClub. Contohnya yang pernah kami support untuk kami promosikan usahanya adalah Bapak Daniel Sebastian. Pak Daniel Sebastian adalah owner dari Kopi Kalijodo, di mana Kopi Kalijodo ini kopi franchise ya Bapak Ibu ya. Jadi pada bulan Agustus kami mengadakan live Instagram dengan Pak Daniel Sebastian dan ternyata puji Tuhan dari viewers yang melihat acara Entrepreneur Talk dengan Pak Daniel Sebastian ada 2 orang yang mendaftar franchise Kopi Kalijodo ini. Kemudian juga ada GoAnter. GoAnter adalah salah satu aplikasi ojek online yang ada di Kota Bangka Belitung, di mana GoAnter ini milik salah satu member kami yang tergabung di Ciputra Entrepreneur Club. Jadi untuk GoAnter ini setiap pelaku usaha yang ada di Bangka Belitung bisa mempromosikan usaha mereka melalui aplikasi ojek online ini. Kemudian kalau ada customer yang nanti ingin membeli produk dari pelaku usaha tersebut akan diantarkan atau dikirimkan oleh ojek online. Ini beberapa promosi usaha yang kami akan support, kemudian juga bentuknya bisa promosi usaha melalui digital platform, kemudian juga promo spesial dari Ciputra Group dan juga Tunas Group. Dan di sini Bapak Ibu juga bisa melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan entrepreneurs lain yang tergabung di dalam komunitas ini atau collabpreneur seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Eloy di awal. Kemudian kalau bicara mengenai modal dan juga simpanan dana darurat, sumber modalnya itu dari mana? Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Ciputra eClub berupa akumulasi sumber modal. Sumber modalnya nanti bisa diambil dari tabungan yang ada di nilai akunnya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua juga ada bonus income yang akan kami berikan di dalam Ciputra Entrepreneurs Club ini.
Bonus income-nya seperti apa? Ini bonus income sebagai entrepreneurs di Ciputra Entrepreneurs Club. Mulai posisi yang paling bawah, yaitu posisi startup. Jadi di Ciputra Entrepreneurs Club kami memiliki 8 posisi. Posisi yang paling bawah adalah posisi startup. Bonus income per tahunnya 12 sampai 24 juta, kemudian per bulannya 1 sampai 2 juta. Untuk posisi bronze, potensi income-nya 24 sampai 48 juta atau per bulannya Bapak Ibu bisa lihat sendiri 2 sampai 4 juta rupiah. Kemudian posisi yang paling tinggi adalah posisi crown. Untuk potensi income per tahunnya 3,6 miliar atau per bulannya 300 juta. Di mana bonus income ini Bapak Ibu bisa gunakan sebagai simpanan dana darurat atau Bapak Ibu juga bisa gunakan sebagai tambahan atau akumulasi modal usaha yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Kemudian saya akan memberikan contoh, ini testimoni slip income entrepreneur kami yang bergabung di dalam Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi ada entrepreneur kami yang bergabung di bulan Agustus, tanggal 10 Agustus 2020, kalau Bapak Ibu lihat. Saat ini bergabung di bulan Agustus, income-nya itu sudah 3 juta ya. Posisi startup di bulan Agustus, income-nya sudah 3 juta. Kemudian ada juga entrepreneur kami yang mencapai posisi bronze, kalau Bapak-Ibu lihat yang kedua, di bulan Agustus, tanggal bergabungnya itu di 9 Juli ya. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat di sini, bergabung di 9 Juli, kemudian di bulan Agustus sudah memiliki income, netnya sudah dipotong pajak PPH 21 4,6 juta, karena entrepreneur kami tersebut sudah mencapai posisi brown. Kemudian yang ketiga, ada juga entrepreneur kami yang mencapai posisi silver di bulan Agustus. Ini semua adalah slip income di bulan Agustus. Bergabungnya kalau Bapak-Ibu lihat, di tanggal 25 Juni 2020, di bulan Agustus sudah memiliki income netnya sudah dipotong PPH 21 13,7 juta. Ini beberapa bonus income yang sudah diperoleh oleh beberapa entrepreneur kami yang bergabung di Ciputra E-Club. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak Ibu bisa meraih income sampai dengan ratusan juta di Ciputra Entrepreneurs Club gitu ya? Caranya cukup mudah. Kalau tadi Pak Ci pernah menyampaikan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eloy. Jadi menurut Pak Ciputra ini filosofinya seorang entrepreneur bisa mengubah rongsokan menjadi emas. Maksudnya seperti apa? Jadi sebenarnya di kontak handphonenya Bapak Ibu, kalau boleh dicek saat ini yang ada di kontak handphone Bapak Ibu ada berapa ratus atau berapa ribu kontak. Belum di sosial media, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kontak di handphone Bapak Ibu dan juga kontak di sosmednya Bapak Ibu adalah harta karun yang terpendam. Kenapa? Karena sebenarnya kontak tersebut bisa mendatangkan nilai lebih atau bisa mendatangkan bonus income untuk Bapak Ibu semuanya. Caranya gimana? Terus apa kaitannya dengan Ciputra E-Club? Caranya cukup mudah. Bapak Ibu bisa membantu mempromosikan atau mereferensikan Ciputra E-Club kepada keluarga, teman, dan komunitasnya Bapak Ibu. Caranya sangat mudah, pada saat nanti Bapak Ibu sudah bergabung sebagai entrepreneur di Ciputra E-Club, Bapak Ibu punya akses untuk masuk ke portal kami. Kemudian Bapak Ibu bisa download semua materi promosi di portal tersebut dan bisa memforward atau posting materi-materi promosi tersebut melalui sosial medianya Bapak Ibu. Pada saat nanti Bapak Ibu sudah bergabung, Bapak Ibu akan mendapatkan kode referensi. Dan kode referensi itu bisa Bapak Ibu berikan kepada keluarga, teman, atau relasinya Bapak Ibu untuk bergabung atau direferensikan untuk masuk dalam Ciputra E-Club ini. Dan nanti yang memperkenalkan Ciputra E-Club bukan Bapak Ibu, yang akan menjelaskan nanti tim akademi dari Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi Bapak Ibu hanya membantu mempromosikan. Jika ada kolega, teman, keluarga Bapak Ibu yang penasaran mengenai komunitas ini, nanti tim akademi kami akan menjelaskan kepada teman, saudara, dan keluarganya Bapak Ibu mengenai Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi Bapak Ibu seperti gini misalnya, Bapak Ibu beli satu produk, kemudian produknya itu ternyata bagus dan cocok gitu ya. Kemudian Bapak Ibu mau referensiin, mau promosiin gitu ke temennya gitu ya. Nanti akan ada tim akademi yang akan menjelaskan mengenai Ciputra E-Club ini kepada koleganya Bapak Ibu, seperti itu. Gimana cara bergabung di dalam komunitas ini? Cara bergabungnya cukup mudah. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Eloy di awal, semua dilakukan melalui digital, apalagi kondisi pandemi seperti ini, banyak pembatasan sosial, dan kita juga tidak boleh berkumpul, juga bertatap muka gitu ya, itu juga sangat dibatasi. Jadi semua dilakukan secara digital dan online.
Untuk bergabungnya juga cukup register ke www.ciputraiklab.co.id. Semua informasi, syarat, dan ketentuan untuk bergabung di dalam komunitas ini wajib dipelajari dan juga disetujui. Yang berikutnya, pada saat nanti Bapak-Ibu bergabung, Bapak-Ibu juga bisa menabung. Jadi ketentuan berikutnya Bapak-Ibu menabung. Jadi Bapak-Ibu di sini mengubah cara menabung melalui program Ciputra Iklab. Menabungnya berapa? Menabungnya juga cukup ekonomis. Di sini Bapak-Ibu menabungnya hanya Rp10.000 per hari. Jadi cara bergabungnya di sini Bapak-Ibu cukup mudah. Pertama, registrasi ke www.ciputraiklab.co.id. Kemudian Bapak-Ibu menabung. Menabungnya itu mulai dari Rp10.000 per hari. Dan tabungannya tersebut Bapak-Ibu bisa gunakan untuk akumulasi modal atau simpanan dana darurat seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Dan pada saat Bapak-Ibu sudah bergabung, Bapak-Ibu bisa mereferensikan komunitas ini dan Bapak-Ibu akan mendapatkan bonus income. Untuk menabungnya berapa tadi yang saya sampaikan, hanya Rp10.000 per hari, biaya registrasinya. Kemudian yang kedua, Bapak-Ibu membayar biaya registrasi hanya sekali saja seumur hidup senilai Rp50.000. Dari Rp50.000 tadi Bapak-Ibu akan mendapatkan bonus asuransi atau proteksi kecelakaan diri senilai Rp25 juta untuk 1 tahun. Kemudian Bapak-Ibu selain juga bergabung dalam komunitas ini juga berdonasi, karena nanti Bapak-Ibu bisa memilih salah satu yayasan untuk didonasikan Rp20.000 plus Rp15.000 ke Basnas YCAB atau Yayasan Kanker Indonesia. Kemudian pilihan menabungnya Rp10.000 per hari atau Rp300.000 per bulan dan bonus proteksi jiwanya Rp30 juta. Kemudian untuk tabungan yang kedua Rp20.000 per hari atau per bulannya Rp600.000 plus bonus proteksi jiwanya Rp60 juta. Kemudian yang ketiga bonus proteksi jiwanya adalah Rp90 juta. Menabungnya hanya Rp30.000 per hari atau per bulan Rp900.000. Dan yang keempat menabungnya hanya Rp40.000 atau per bulannya Rp1,2 juta dengan bonus proteksi jiwa Rp120 juta rupiah. Jadi mindset pertama yang harus Bapak Ibu tanamkan adalah ini bukan pengeluaran sama sekali, ini adalah tabungannya Bapak Ibu, di mana tabungan ini juga memiliki tingkat pengembangan dana atau bunga yang cukup cukup baik. Jadi untuk tingkat pengembangan dana atau bunga yang kami berikan, kami akan memberikan garansi batas bawah. Jadi ada jaminan batas bawah. Apabila kondisi ekonomi sedang tidak baik, kami tetap memberikan tingkat pengembangan dana atau bunga dengan garansi batas bawahnya 3,5%. Di bulan Juni kemarin 5%, di bulan Juli kemarin 5%, Agustus 5,25%, September 4,5%, dan itu sudah net, sudah dipotong pajak. Jadi kenapa bunganya kok bisa berubah-ubah? Betul, bunganya berubah-ubah karena menyesuaikan dengan kondisi market. Tapi pada saat market sedang jelek atau negatif, kami tidak memberikan tingkat bunga atau tingkat pengembangan dana yang negatif juga. Karena kami sudah berikan garansinya sebesar 3,5% sebagai batas bawahnya. Jadi tabungan ini Bapak-Ibu bisa gunakan nanti untuk simpanan dana darurat bagi pemilik usaha, tapi juga bisa digunakan sebagai modal usaha untuk Bapak-Ibu yang saat ini profesinya sebagai karyawan atau saat ini aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Kemudian berapa nilai tabungannya Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu mau menabung 10 tahun, Bapak Ibu akan mendapatkan untuk yang tabungan Rp300.000, Bapak Ibu akan mendapatkan Rp41 juta 10 tahun mendatang. Yang nanti bisa digunakan untuk menambah modal usaha atau digunakan sebagai simpanan dana darurat. Tapi kalau menabungnya Rp600.000, berarti 10 tahun mendatang Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai tabungan Rp87 juta dengan asumsi hasil pengembangan atau bunga 5%. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menabungnya 10 tahun tapi uangnya mau diambilnya nanti karena pensiunnya masih 25 tahun dari sekarang, dan nanti tabungannya nggak mau diutak-atik tapi menabungnya cuma mau 10 tahun aja, bisa nggak uangnya berkembang? Bisa, menjadi Rp73 juta rupiah kalau untuk yang tabungan Rp300.000. Misalnya untuk Bapak Ibu yang pelaku usaha, sebelum 10 tahun ternyata di sini Bapak Ibu ada kebutuhan untuk tarik dana, apakah bisa? Bisa, dengan catatan Bapak Ibu menabung minimal 2 tahun, kemudian sudah terbentuk saldo Rp1,5 juta. Jadi yang nanti Bapak Ibu bisa tarik minimal Rp500.000, yang disisakan saldonya Rp1 juta. Perbandingannya apa? Kenapa saya harus menabung di Ciputra Enterprise Club melalui produk Ciputra Life Saver? Kalau kita lihat perbandingannya, kalau menabung di tabungan biasa, di tabungan bank, misalnya bank konvensional, Bapak Ibu udah pasti dapat tabungan. Kalau nabungnya di asuransi, judulnya asuransi unit link,
judulnya mungkin bukan tabungan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu punya asuransi unit link pada saat kondisi ekonomi lagi negatif atau kondisi market lagi negatif seperti ini, tabungannya Bapak Ibu bisa defisit atau minus. Tapi kalau di Ciputra Life Saver, produk di dalam program Ciputra Entrepreneurs Club ini, tabungannya tidak akan minus tadi karena ada garansi tingkat pengembangan dana atau bunga yang positif. Kemudian kalau Bapak Ibu nabung di bank, misalnya bank ABC, Bapak Ibu sebagai nasabah di situ, kemudian referensiin tabungan ABC itu kepada saya, Bapak Ibu dapat bonus income nggak? Enggak kan? Tapi kalau di asuransi unit link dapat nggak kalau mau mereferensikan asuransi ABC tadi kepada temannya? Enggak juga. Tapi kalau Bapak Ibu mempromosikan komunitas ini ke kolega atau temannya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bonus income. Yang kedua, kalau nabung di bank, Bapak Ibu nggak bisa dapat bonus proteksi kalau kita mengalami resiko tutup usia. Kalau misal di asuransi unit link sudah pasti dapat bonus proteksi karena judulnya udah asuransi. Di Ciputra Life Saver sudah pasti dapat bonus proteksi. Kalau tabungan di bank, mohon maaf, ini tabungan di bank garansi tingkat pengembangan dijamin positif. Iya, seharusnya iya ya, bukan cross ya. Kalau di asuransi unit link, Bapak Ibu tidak dijamin untuk pengembangan dananya karena mengikuti kondisi market. Jadi kalau market negatif ya berarti tingkat pengembangan dana Bapak Ibu juga negatif. Di Ciputra Life Saver tingkat pengembangan dananya dijamin selalu positif apapun situasi marketnya. Kemudian kalau Bapak Ibu sebagai nasabah di bank dan nasabah di asuransi, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan support peningkatan skill kewirausahaan. Di Ciputra Entrepreneurs Club akan mendapatkan. Kalau Bapak Ibu sebagai nasabah di tabungan bank atau asuransi unit link juga tidak bisa dibantu promosi usaha dan pengembangan relasi. Tapi kalau di Ciputra Life Saver, kami akan bantu promosikan usaha Bapak Ibu dan kami bantu pengembangan relasinya. Jadi Bapak Ibu bisa ajak teman dan komunitas untuk tumbuh bersama dengan Ciputra Entrepreneurs Club karena ada 5 potensi income yang kami akan berikan kepada Bapak Ibu, mulai dari income referensi sampai dengan income royalty, dan ada juga group income di mana group income ini semua omset premi nasional akan kami bagikan kepada setiap entrepreneurs. Jadi group income ini bisa dikatakan sebagai pasif income-nya Bapak Ibu, seperti itu. Kalau income referensi maksudnya seperti apa? Income referensi di sini Bapak Ibu contohnya mereferensikan 5 orang misalnya B1, B2, B3, B4 sampai dengan B5 dalam waktu 1 bulan dan masing-masing orang yang direferensikan menabung premi 600.000 per bulan. Kemudian jangan lupa B1, B2, B3, B4, B5 tadi juga melakukan hal yang sama yang Bapak Ibu lakukan. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan income, berpotensi bisa mendapatkan income sampai dengan hampir 60 juta rupiah per bulan. Gimana caranya? Sebentar. Caranya cukup mudah. Tadi kan Bapak Ibu mengajak 5 orang. 5 orang tersebut berarti dikatakan sebagai generasi pertamanya Bapak Ibu. Untuk income referensi generasi pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan 15% dari premi mereka. Tapi jangan khawatir, premi mereka tidak akan terganggu karena bonus income diberikan oleh Ciputra Entrepreneurs Club. 5 dikalikan dengan 15% dikalikan dengan 600.000 adalah 90.000. 90.000 dikalikan 5 entrepreneurs yang Bapak Ibu sudah ajak, berarti Bapak Ibu akan mendapatkan bonus income 450.000. Kemudian untuk generasi keduanya, Bapak Ibu akan mendapatkan income referensi 5%. Orang-orang di generasi pertama yang 5 orang tadi ternyata bisa mengajak 5 orang lagi lainnya, masing-masing 5 orang. Sehingga di generasi keduanya Bapak Ibu jumlah entrepreneurs yang tergabung itu sudah 25 orang. 5% dikalikan 600.000, 30.000, sehingga Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan income generasi kedua 750.000. Demikian seterusnya, untuk income generasi ketiga, keempat, kelima, masing-masing 2,5%. Jadi kalau di total, alokasi untuk income referensi saja sudah 27,5%. Jadi di sini Bapak Ibu hanya mereferensikan atau mempromosikan saja, untuk penjelasannya nanti akan dibantu oleh tim akademi kami. Dan khusus untuk entrepreneurs atau member yang mengambil paket premi 300.000 per bulan hanya bisa mendapatkan income referensi sampai 2 generasi saja. Kemudian ini potensi income yang Bapak Ibu bisa dapatkan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada posisi startup, berarti total premi yang ada di grupnya Bapak Ibu itu minimal 2,5 juta rupiah untuk premi grup terkecilnya. Bapak Ibu akan mendapatkan 1-2 juta per bulan atau 12-24 juta. Kemudian untuk bronze juga sama, omset terkecil atau premi grupnya Bapak Ibu 5 juta, gitu ya, itu premi terkecilnya.
Kalau di total secara grup, berarti Bapak Ibu akan mendapatkan potensi income per tahunnya 24 sampai 48 juta per tahun atau per bulannya 2 sampai 4 juta rupiah. Kemudian begitu juga seterusnya sampai dengan posisi yang paling tinggi yaitu posisi crown. Untuk omset unit bisnis terkecil atau total premi grupnya Bapak Ibu, semua grupnya Bapak Ibu ya, itu 800 juta, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan potensi income 3,6 miliar atau per bulannya 300 juta rupiah. Di mana potensi income ini bisa Bapak Ibu gunakan nanti sebagai modal usaha atau simpanan dana darurat atau kebutuhan rencana keuangan jangka menengah lainnya. Mau menabung gratis juga bisa Bapak Ibu, karena di sini kami juga memfasilitasi kalau Bapak Ibu mau menabung gratis setiap bulan, gimana caranya? Bapak Ibu cukup mereferensikan komunitas ini ke 7 temannya saja. Maka Bapak Ibu bisa menabung gratis dan mendapatkan kesempatan income sampai dengan ratusan juta rupiah. Jadi Bapak Ibu di sini kalau mau menabung secara gratis bisa, keuntungannya banyak banget, nabung gratis bisa, cukup promosikan atau refer 7 teman saja untuk bergabung di dalam komunitas ini. Nanti kami akan bantu jelaskan ke 7 temannya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan bonus income, dan bonus income tadi juga bisa sampai dengan ratusan juta rupiah. Yang 7 teman tadi jangan lupa diajarkan lagi untuk mereferensikan 7 temannya lagi, dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang kedua, tabungannya Bapak Ibu sudah pasti untung. Kenapa sudah pasti untung? Karena tingkat pengembangan dananya dijamin selalu positif. Selain menabung, Bapak Ibu juga akan mendapatkan skill, keahlian kewirausahaan. Kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan pengembangan relasi, dan kami akan bantu mempromosikan usahanya Bapak Ibu menggunakan digital platform Ciputra Entrepreneurs Club, mulai dari sosial akun sosial media kami, website kami, kemudian juga channel YouTube-nya Ciputra iClub. Dan kabar gembiranya, Bapak Ibu juga berkesempatan mendapatkan reward kejar mimpi tahun baru, di mana kami tidak memberikan kuota pemenang, jadi tidak ada batas kuota pemenang. Bagi Bapak Ibu yang mencapai posisi-posisi tertentu bisa mendapatkan reward berupa handphone, laptop, motor, sampai dengan mobil Daihatsu Sigra. Kalau saya boleh menutup sesi presentasi pada siang hari ini, saya mengutip dari Executive Chairman Alibaba Group, yaitu Jack Ma. Ketika Bapak Ibu memahami 40% saja dari konsep peluang yang saya sudah jelaskan, itu sudah cukup untuk memulai. Jadi tidak pernah akan ada hasil, tidak pernah akan ada impian yang tadi Bapak Ibu sudah tulis di awal, mengenai impian rumah, kemudian juga pendidikan anak, kemudian juga perjalanan ibadah, kemudian juga berapa tanda kasih yang mau diberikan kepada keluarga atau orang tuanya Bapak Ibu, tidak bisa akan terwujud kalau misalnya Bapak Ibu tidak pernah mengawali hal apapun. Jadi di sini Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu bergabung di dalam Ciputra Entrepreneurs Club, karena banyak sekali keuntungan yang kami berikan selain 4 pilar yang tadi, Bapak Ibu juga bisa terus menjalin silaturahmi dan mendapatkan banyak sekali manfaat dari komunitas Ciputra Entrepreneurs Club Sukses ini atau CEC Sukses. Baik, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai Ciputra iClub, kita bisa buka sesi tanya jawab ya Pak Elo ya. Sebelum nanti saya akan pandu Bapak Ibu untuk registrasi, karena jangan sampai Bapak Ibu kelewatan peluang ini. Pertama, untuk komunitas Ciputra Entrepreneurs Club ini kami baru soft launch di bulan Mei di tahun ini. Jadi bulan Mei kami baru soft launch ke internal Ciputra Group, tapi secara ofisial ke publik kami baru launching di bulan Juni dan Juli, seperti slip income yang tadi Bapak Ibu sudah lihat. Jadi Juni dan Juli di sini kami baru launching ke eksternal, terutama Bapak Ibu seperti Ibu siapa tadi saya lupa yang ada di Bukit Tinggi gitu ya. Saat ini belum ada yang merintis Bu Ciputra Entrepreneurs Club di Bukit Tinggi. Jadi kalau Ibu mau merintis dan bergabung di Ciputra iClub, Ibu bisa menjadi avant-garde nih atau perintis pertama, dan kami pasti akan fully support juga untuk Bapak Ibu semua untuk bisa mengembangkan di masing-masing kota. Ibarat lapangan bola, pemainnya masih satu orang, masih Bapak Ibu kalau di kota-kota lain yang belum ada ya. Jadi untuk nendangnya tuh masih cukup leluasa, seperti itu. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Ibu Bene. Wah teman-teman, kita sudah belajar dari mindset-nya, kita sudah belajar juga dari peluangnya apa. Nah, sekarang tinggal action saja ya. Silakan action saja. Sayangnya memang belum ada pertanyaan di chat room Bu Bene, sepertinya very clear. Baik itu yang saya sampaikan di sesi pertama maupun yang Ibu sampaikan. Jadi saya rasa ada yang nanya nih, mau nanya Ibu Esther mau nanya. Silakan Bu Esther. Mau nanya lewat chat room atau mau
raise hand dan menyampaikan langsung. Yang nyaman buat Bu Esther saja. Silakan. Kalau mau nanya langsung, silakan boleh langsung ya. Untuk chat saja, mau chat saja. Oke, silakan. Ya. Untuk Bapak Ibu yang lain juga kami undang untuk bertanya gitu ya. Karena ini sesinya eksklusif banget, memang kami berikan hanya untuk peserta yang melihat teaser melalui Instagramnya Pak Eloy dan juga beberapa teman-teman lain seperti Pak Wasito juga sudah share. Jadi di sini memang lebih private, jumlah pesertanya juga tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya mau bertanya apapun juga silakan mengenai Ciputra iClub ini ya Pak Eloy. Oke. Ya Pak Eloy ini ada beberapa pertanyaan, silakan. Mau saya bantu langsung jawab saja ya Pak Eloy. Silakan Ibu, silakan. Ya, saya jawab satu-satu, ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Bu Esther dulu. Kalau sudah pilih yang 300 ribu per bulan, kemudian naik ke 600 ribu, bisa atau tidak? Baik, seperti ini Bu Esther. Misalnya Ibu mau bergabung di awal dengan yang 300 ribu dulu per bulan, kemudian Ibu ternyata melihat banyak sekali nih support dan juga keuntungan pada saat bergabung di Ciputra Enterprise Club. Selain promosi usaha, ternyata Ibu juga bisa mengembangkan bisnis di Ciputra iClub ini, sehingga Ibu punya potensi income yang cukup fantastis gitu ya. Ibu bisa tambah satu polis lagi Bu, senilai 300 ribu, jadi totalnya 600 ribu rupiah Bu Esther. Gitu. Jadi kalau untuk awal Ibu mau daftar yang 300 ribu, nggak apa-apa. Kemudian nanti seiring perjalanan waktu, Ibu tambah 300 ribu lagi, total 600 ribu, nggak apa-apa. Jadi semua income, income referensi yang tadi saya jelaskan Bu di awal, sebentar ya Pak, Bu Esther mohon ditunggu. Jadi income referensi yang tadi saya sudah sampaikan di sini bisa terbuka semua. Jadi untuk Bapak Ibu yang awal menabung premi yang 300 ribu, kemudian ternyata bisnisnya cukup berkembang, potensi income-nya juga cukup lumayan untuk bisa mensubsidi tabungannya Bapak Ibu, tambah satu lagi saja yang 300 ribu, sehingga di sini Bapak Ibu totalnya tabungannya 600 ribu. Jadi income referensi ketiga, 45-nya itu bisa terbuka gitu. Cukup jelas Bu Esther? Ada yang mau ditanyakan kembali? Silahkan. Oke, baik. Baik, Bu Esther bisa langsung bergabung, Bu. Nanti Ibu ya. Bisa minta kode referensinya ke teman yang mengundang Ibu di acara ini, gitu ya. Nanti saya akan pandu setelah sesi tanya-jawab selesai ya, Pak Eloy, ya? Yes. Baik. Kemudian pertanyaan dari Pak Wasito, pengembangan 3,5% itu per tahun ya Bu? Baik Pak Wasito, untuk tingkat pengembangan dana yang 3,5% itu betul per tahun, tapi itu batas bawah ya Pak Wasito ya, seperti yang tadi saya perlihatkan di slide yang sebentar ya Bapak Ibu. Slide yang sebelumnya, jadi 3,5% itu adalah batas bawah di tahun ini, tapi setiap bulannya itu bisa berubah tergantung kondisi market, tapi tidak akan lebih kecil dari 3,5%. Di bulan Juni 5%, Juli 5%, Agustus kemarin di Jakarta kan PSBB sudah mulai transisi. Market juga meresponnya cukup positif, sehingga tingkat pengembangan dananya bisa lebih tinggi. Tapi di bulan September kemarin kan kita mulai PSBB ketat lagi nih, jadi ya marketnya juga menurun, tapi kami berikan tingkat pengembangan dana 4,5% dan itu sudah net. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang minimal 10 juta, buka deposito, tingkat pengembangan dananya 4,25% dan ada tenornya, itu pun masih dipotong pajak 20%. Jadi paling dapatnya netnya di bawah ya sekitar 3,75% ya. Tapi kalau di Ciputra Life Saver, tingkat pengembangan dana yang saya sampaikan, ini semuanya sudah net, sudah dipotong pajak. Cukup jelas Pak Wasito ya? Kemudian, siap. Pak Dani, Bu, berarti yang dijual adalah Ciputra Life Saver atau promosi usahanya? Pertanyaannya bagus sekali. Pak, yang Bapak nanti bisa promosikan atau referensikan ke rekan, kolega, atau apa namanya, temannya Pak Dani di sini, saya agak maju sedikit. Ini Pak, 4 paket inilah yang bisa Bapak jual kepada teman, kolega, relasinya Bapak Ibu. Yang pertama tadi, pengembangan keahlian kewirausahaan. Untuk semua entrepreneurs kami atau semua member kami akan mendapatkan keahlian kewirausahaan yang sifatnya gratis dan cuma-cuma. Untuk beberapa training, seminar, dan workshop yang kami berikan ke publik, ada yang berbayar. Tapi khusus member kami semuanya gratis. Mulai dari digital marketing, kami akan adakan nanti di tanggal 23 Oktober. Di tanggal 30 Oktober juga kami akan adakan 2 seri mengenai digital marketing, dan itu sifatnya free. Kemudian juga kami akan adakan training mengenai skill fotografi atau teknik fotografi produk menggunakan smartphone. Jadi kalau misalnya Pak Dani di sini punya usaha,
kemudian usahanya itu secara visual misalnya masih banyak yang harus di makeover gitu ya, Bapak nanti bisa ikuti training teknik fotografi menggunakan smartphone dari tim kami, Pak, gitu ya. Jadi, dan itu sifatnya gratis. Yang kedua juga bisa mendapatkan bonus proteksi. Yang ketiga ada bonus potensi income, dan potensi income-nya juga angkanya bukan kaleng-kaleng ya, Pak, gitu ya. Bukan cuma sekedar 100-200 ribu gitu, tapi potensi income-nya bisa sampai dengan ratusan juta rupiah, dan juga bisa mendapatkan promosi usaha. Kalau di sini Pak Dani sudah punya usaha. Kalau belum punya usaha, Bapak Dani bisa meningkatkan relasi dengan entrepreneur lainnya, karena Bapak bisa belajar juga dengan entrepreneur sukses, sehingga pada saat Pak Dani ingin mulai usaha, paling tidak Bapak sudah punya tabungan skill-nya, seperti itu, Pak. Tapi kalau yang mau dijual, tadi empat paketnya, Pak, terutama yang potensi income. Ini salah satu bukti income posisi ya, slip income yang memang enterprise kami sudah dapatkan. Jadi enterprise kami ada yang sudah bergabung di bulan Juni dan Juli, memang angkanya nggak bohong. Kuncinya adalah konsistensi. Seperti yang tadi disampaikan Pak Eloy, dalam satu jam, cukup satu jam aja kita mempromosikan komunitas ini kepada teman kolega kita. Nanti yang akan jelaskan adalah tim akademi, bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa tandem, bisa bergabung, tapi yang akan jelaskan nanti tim akademi kami. Jadi Bapak Ibu tidak akan kesulitan gitu ya pada saat mempromosikannya. Saya jawab lagi, Pak Dani, kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan, Pak. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Dani lagi, berarti sepertinya dananya masuk ke money market atau fixed income biar aman. Baik Pak Dani, setiap bulan selalu ada komite investasi, jadi kami punya komite investasi, Pak, yang melakukan meeting setiap bulannya untuk mengalokasikan tabungan Bapak Ibu ini ke dalam instrumen investasi yang mana gitu ya. Jadi untuk instrumen investasi yang dialokasikan oleh komite investasi kami sudah sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 71. Jadi sudah sesuai dengan POJK 71 mengenai tata kelola keuangan perusahaan asuransi. Untuk bocorannya, Pak, untuk alokasi investasinya itu ada yang masuk memang ke obligasi ya, atau ke bond ya, government bond, kemudian juga ada ke beberapa saham gitu ya, tapi saham-saham yang pasti blue chip gitu, bukan saham yang dari perusahaan bodong seperti itu ya, Pak Dani ya. Kemudian ini dari Bapak atau Ibu ya, Reformasi Daily ya. Kalau kita referensikan teman, apa kita harus daftar dulu? Betul sekali, Pak. Memang Pak, Bapak atau Ibu ya, di sini Bapak Ibu bisa daftar dulu. Nanti untuk pendaftaran saya akan pandu dan minta kode referensi dari teman yang mengundang Bapak Ibu dalam acara ini. Bisa juga nanti minta ke Pak Eloy kalau Bapak Ibu melihat melalui Instagramnya Pak Eloy gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu mendaftar dulu, membayar biaya joining Rp50.000 hanya satu kali saja untuk seumur hidup. Dari Rp50.000 tersebut Bapak Ibu akan mendonasi Rp20.000 plus Rp15.000 ke salah satu yayasan yang dipilih yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan bonus proteksi kecelakaan diri gratis dengan uang pertanggungan Rp25 juta. Kemudian yang berikutnya silakan pilih menabungnya mau yang Rp10.000 per hari, Rp20.000 per hari, Rp30.000 per hari, atau Rp40.000 per hari sesuai dengan yang tertera di screen-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Cukup jelas, Pak. Ini Bapak atau Ibu Reformasi Daily ya. Kemudian Bapak Yo Darsono, saya baru putus dengan sebuah asuransi. Apakah kalau ikut CEC akan dihitung juga sisa premi dengan asuransi yang lama? Pak, satu orang hanya bisa satu akun. Pak Yo Darsono, maksudnya ini dengan perusahaan asuransi, mungkin asuransi yang berbeda ya, Pak. Jadi kalau Ciputra Enterprise Club ini kan Bapak berarti pada saat bergabung, Bapak menjadi member kami atau nasabah kami atau entrepreneur kami. Seperti itu. Jadi nanti Bapak memulai lagi dari awal, silakan pilih untuk paket tabungannya atau paket preminya mau yang mana? Yang 300, 600, 900, atau 1,2 juta. Kemudian satu orang hanya bisa satu akun. Tidak, Pak Yo. Kalau misalnya Bapak memang merasa bahwa komunitas ini akan banyak mensupport Bapak dan juga Bapak bisa mendapatkan potensi income sampai 300 juta rupiah per bulan, Bapak bisa punya 4 akun, Pak Yo, gitu ya. Pak Yo atau Pak Darsono nih panggilannya ya. Bapak bisa punya 4 akun, jadi Bapak bisa menabung 300 ribu di satu akun, kemudian satu akun lagi 300 ribu, satu akun lagi 300 ribu, satu akun lagi 300 ribu. Jadi Bapak punya 4 akun, seperti itu Pak Yo. Dengan 4 akun kan berarti Bapak misalnya akun yang pertama, Yo 1 misalnya gitu ya. Yo 1 Bapak kan nabung yang 300 ribu. Kemudian nanti Bapak menggunakan kode referensi Yo 1 tadi untuk membuka akun yang kedua.
gitu. Jadi Yo 2 itu sebenarnya masuk ke dalam generasi pertamanya Pak Yo yang pertama. Kemudian seterusnya seperti itu. Jadi Bapak sudah punya 3 generasi sendiri gitu dari akun Bapak sendiri. Semoga cukup jelas ya Pak Yo, kalau ada yang mau ditanyakan Bapak bisa bertanya lagi. Untuk para informasi daily juga sudah cukup jelas. Untuk Bapak Ibu yang lain dipersilakan jika ada yang mau bertanya. Mau tanya lagi Bu. Masih. Ya, dengan Bapak siapa maaf? Tadi Yo Darsono. Oh Pak Yo, silakan Pak. Oke, oke. Jadi satu orang tadi bisa 4 akun maksimal ya? Ya. Nah, itu kalau untuk keluarga misalnya, ini ada batasan ya. Usia minimal nggak sih untuk ikut ini misalnya? Untuk usia minimalnya itu ada 2 nih Pak, untuk pemegang polis atau pemilik bisnis ya Pak, atau entrepreneur ya Pak, kemudian untuk tertanggung. Jadi misalnya gini, untuk pemilik bisnis atau pemegang polis usia minimalnya itu 18 tahun, sudah punya KTP Pak, maksimalnya 90 tahun. Tapi kalau untuk tertanggung usia minimalnya itu 5 tahun, nanti saya cek lagi ya Pak, maksimalnya itu 60 tahun Pak. Gitu, maksimal tertanggung. Jadi misalnya gini, Pak Yo sebagai pemilik bisnis, tertanggung pertama adalah Pak Yo sendiri. Bapak buka akun yang kedua ya, Pak. Pemilik bisnisnya tetap Pak Yo, tertanggung keduanya adalah istri. Kemudian akun yang ketiga, pemilik bisnisnya atau entrepreneur-nya tetap Pak Yo, tertanggung ketiganya adalah anak. Itu bisa Pak seperti itu. Oke. Cukup jelas ya, Pak. Kira-kira Bapak ya, mau ambil premi berapa, Pak, kalau boleh dibocorin? Yang 300 dulu aja, Bu. Coba dulu. Ini coba kan, 300 dulu nggak apa-apa. Pak Yo di kan daerah boleh, mana, Pak, kalau boleh tahu? Di Bogor, Bu. Oh, Bogor. Baik. Di Bogor nih juga enterprise kami belum terlalu banyak nih, Pak. Jadi nanti kalau Bapak butuh support setelah pandemi usai, kalau kita mau lakukan offline boleh, kalau mau dilakukan online juga kita bisa bikin kelas-kelas seperti ini ya, Pak Elo ya, untuk support enterprise kita ya, untuk bisa merintis dan mengembangkan bisnisnya. Gitu. Pak Mahroji izin sholat, silakan Pak. Baik. Kemudian Pak Dani Teguh, Bu, apakah ada target terminasi dan downgrade posisi entrepreneur jika tidak capai? Baik Pak Dani, tidak ada target ya Pak. Pertama, di sini Pak Dani adalah enterprise kami atau nasabah kami. Seperti itu dulu Pak yang pertama. Jadi sebagai nasabah kan tidak mungkin kami memberikan target Pak gitu. Kecuali misalnya agent asuransi atau misalnya member sebuah perusahaan apa yang ada targetnya, itu tidak ada target. Kalau untuk target, Pak Dani bisa setting sendiri Bapak mau mencapai posisi apa Pak. Kalau saya kasih lihat ya Pak di sini. Bapak setting sendiri, Bapak mau mencapai posisi apa. Seperti contohnya slip income yang tadi saya sudah berikan di bulan Agustus kemarin, untuk member kami yang join di bulan Juni atau Juli, saya lupa, itu posisinya sudah silver. Jadi memang enterprise kami atau nasabah kami yang setting sendiri sih mau di posisi apa. Misalnya Pak Dani join di bulan Oktober. Di bulan Desember nanti Bapak sudah mau mencapai posisi bronze, itu bisa Bapak setting sendiri. Nanti Bapak bisa diskusi juga dengan kami, Pak. Bu, tolong dibantu dong, Bu. Saya mau mencapai posisi bronze di bulan Desember. Gimana caranya, nanti kami akan bantu. Bu, tolong dibantu, Bu. Ini saya punya komunitas. Bisa nggak, Bu, bantu jelasin ke komunitas Pak Dani? Bisa banget, Pak. Nanti proposisi dari komunitas ini kita bisa sesuaikan dengan segmentasi komunitas Bapak. Misalnya komunitas Pak Dani lebih banyak pelaku usaha, nanti kita bisa highlight mengenai promosi usaha, relasi usaha, kemudian skill kewirausahaannya. Tapi kalau misalnya komunitas Bapak lebih banyak karyawan, kita bisa highlight mengenai program pensiun dan persiapan usaha nanti pas pada saat pensiun. Gitu sih Pak Dani. Cukup jelas ya Pak Dani? Boleh Pak kasih feedbacknya Pak, apakah jelas atau mau ditanyakan nanti? Jelas Bu, terima kasih. Baik, Pak Dani. Di daerah mana nih Pak posisinya, lokasi? Saya di Semarang, Bu. Luar biasa, Semarang itu belum ada Pak, kecuali Ciputra Group loh Pak. Ini saya kasih bocoran Pak. Belum ada member kami. Perumahan yang ada ya, Bu. Yang iya, ada perumahan. Belum, perumahan dan Ciputra Group itu memang karyawan boleh Pak. Boleh bergabung di komunitas Ciputra E-Club gitu ya. Dan memang di Semarang saya kasih bocoran, belum ada enterprise kami yang jadi perintis Pak. Jadi Pak Dani bisa jadi perintis awal nih Pak. Nanti kalau misalnya Bapak ada kebutuhan kami harus ke Semarang, bisa informasikan dan koordinasikan Pak Dani gitu. Jelas oke, ya Pak? Oke Bu, ya terima kasih Bu. Ya. Pak Dani kasih bocoran dulu dong Pak, kira-kira Bapak mau ambil paket yang berapa nih Pak untuk tabungannya? Ini sih terus saya belum tahu Bu. Ya cuma sih saya sih memang hobi investasi Bu. Ya. Tapi ini maksudnya kalau dari segi keamanan sih saya lihat memang ini aman-aman banget sih.
Betul, aman banget. Ya ini masuknya ini ya itu menurut saya ke money market tapi atau fixed income menurut saya itu. Betul. Kalau equity pertama lagi jeblok. Iya, pertama Pak kalau boleh sharing dan berbagi sedikit ya Pak. Kalau misalnya kita lihat beberapa case money game atau asuransi gitu ya yang saat ini sedang berkasus kan, kalau kita lihat pertama secara premi itu minimal 100 juta yang harus disimpan. Yang kedua untuk tingkat pengembangan dananya, menurut saya harusnya sebagai orang awam juga kita menyadari tingkat pengembangan dana yang dijanjikan itu sampai 12-18% itu sih cukup tidak masuk akal. Tapi di sini kan tingkat pengembangan dananya ya di sini masuk akal sekali gitu ya. Untuk simpanan preminya juga hanya 300 ribu per bulan dan padani juga berpotensi gratis hanya dengan mempromosikan atau mereferensikan 7 orang saja seperti itu. Berarti ini Bu cuma Esther, referensi aja ya Bu ya? Tapi dibantu iya, menjelaskan Pak oleh timnya CEC gitu ya? Betul, betul, betul. Nanti tim akademi, tim saya akan bantu jelasin. Itu yang dilakukan oleh entrepreneurs kami di kota-kota lain gitu Pak. Saat ini ya kita ketolong melalui Zoom ya, karena memang kondisi pandemi kan mobilitas harus dikurangi kan gitu Pak. Oke. Jadi Bapak Bu, bisa join iya bulan, gimana Pak? Oh, Bu, maaf. Ini memang harus angkanya kelipatannya hanya 300 dan 600 gitu ya. Maksudnya nggak bisa di tengah-tengah katakan ada yang maunya 400, 500, atau 700, 800. Nggak, memang udah paket begitu ya? Iya, sudah paket Pak. Sudah pakai 300, 600, 900, ya, 1,2 ya juta gitu. Okay. Ya memang kenapa paketnya mulai dari 300 atau 10.000 per hari supaya kita juga bisa membantu teman-teman kita dari komunitas atau lapisan ekonomi menengah lah bisa bergabung dalam komunitas ini dan bisa nabung gitu Pak. Seperti ya, itu sih Pak Dani. Ya. Iya, kalau okay misalnya 400.000 takutnya berat Pak, ya kan? Ya. Gitu. Jadi memang kami mau membantu semua orang untuk bisa bergabung dan jadi entrepreneurs sesuai dengan ya visi Ciputra E-Club. Jelas kalau disuruh ya, berhutang ya seneng Bu ya. Kalau disuruh berhutang seneng, kalau disuruh menabung nggak mau. Iya, tapi di sini Pak Dani yang satu hal yang saya mau titik beratkan, di sini menabungnya juga bisa gratis yang tadi saya bilang. Cukup dengan cara mereferensikan ya. Iya, okay. Jadi ya mana ada Pak saat ini kan kita bisa nabung tapi tabungannya bisa dibayarin dari income karena kita udah bantu promosi gitu kan Pak Dani ya. Ya Bu, ya. Izin Pak Dani. Izin Pak Dani, ya di Semarang dapat informasi dari mana Pak bisa ikut pagi ini Pak? Dari FB-nya Pak Eloy. Oh iya iya iya. Ya baik Pak, ditunggu. Ya, Pak. Nah, kita saya followernya Pak. Followersnya Pak Eloy nih. Ya, iya. Siap. Punya bukunya juga. Luar biasa. Terima kasih. Kalau ya, Pak Yatono tadi dari Bogor, bisa dapat informasi ini dari mana, Pak? Dari Pak Wasito, Pak. Itu kepala sekolah saya, katanya. Iya, itu orang luar biasa. Terima kasih, Pak Wasito. Mantap itu, Pak. Benar. Good. Siap. Ya, okay. Bagus, Pak. Silakan, Bu Bene, ya, kita tinggal waktu ya 5 menit. Jadi, kalau mau nanya lagi, Bu. Oh, ada lagi, silakan. Ya, makasih ya, Pak Eloy. Yawu, Pak. Oh, yawu. Pak Daeli, silakan. Ya, saya, Bu Bene, tadi kan terima kasih udah dijelasin semua tentang bisnisnya. Saya tinggalnya di Tangerang. Nah, ini ya saya mau nanya, Bu. Saya sekarang kan karyawan. Seandainya nih kita masuk nih 300 ribu per bulannya. Suatu saat kan 2 tahun 3 tahun ke depan ibaratnya tidak mampu bayar gitu. Melanjutkan ya, tidak bisa melanjutkan. Ah, seperti apa prosesnya, Bu? Apakah itu harus berhenti begitu aja atau solusi seperti apa, Bu? Baik. Terima kasih, Pak. Saya jawab ya, Pak. Pertama, di sini memang minimal komitmen menabungnya 2 tahun supaya nanti polisnya Bapak itu tidak lapse atau tidak menjadi tidak aktif gitu ya. Kenapa minimal 2 tahun? Karena di 2 tahun tersebut kan sudah terbentuk nilai akun atau nilai tabungan. Karena di tahun pertama kan ada biaya akuisisi. Semua program asuransi pasti ada biaya akuisisi. Jadi kalau ada orang yang bilang di asuransi saya ini nggak ada biaya akuisisi, itu harus dipertanyakan.
Karena semua program asuransi ada biaya akuisisi dan dibebankan rata-rata 5 tahun ke nasabah. Tapi di Ciputra iClub biaya akuisisinya hanya 2 tahun. Di tahun pertama 80% dari tabungannya Bapak Ibu, di tahun kedua hanya 20%, selebihnya masuk ke dalam nilai tabungannya Bapak Ibu. Tapi biaya akuisisi tadi tetap menjadi miliknya Bapak Ibu karena kami kembalikan nanti di akhir tahun ke-10. Kalau di asuransi lain biaya akuisisinya nggak dikembalikan. Kalau misalnya Bapak selama 2 atau 3 tahun ternyata tidak bisa lanjut, pertama saya mau ingatkan kembali Pak, di sini kan ada potensi income gitu ya, ada potensi income di mana sebenarnya potensi income tersebut bisa Bapak gunakan untuk mensubsidi tabungan Bapak supaya tetap aktif. Jadi Pak, Bapak di sini tetap bisa mereferensikan orang, nanti kan kami yang bantu jelaskan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya sampai terburuknya tidak bisa melanjutkan lagi menabungnya atau pembayaran preminya, nanti kami akan kembalikan nilai tabungan yang sudah terbentuk Pak, seperti itu. Cukup jelas ya Pak? Saya lanjut Bu. Terakhir nih terima Pak Eloy, baik. Ya sama-sama. Ya, saya, ya gimana Pak? Saya tambah sedikit ya Bu mengenai tadi. Ya. Saya pikir begini teman-teman. Dengan bisa 7 teman saja itu ya, harusnya kalau kita benar-benar komitmen, itu sesuatu yang menjadi target kita justru bahwa tidak akan putus untuk membayar 300 ribu per bulan lah selama beberapa tahun ke depan. Kita ada pertemuan-pertemuan rutin, Pak, sehingga kita bisa saling memotivasi dan saling membantu untuk bisa mendapatkan itu sebenarnya. Memang ini kan komunitas ya, karena itu justru kekuatannya di komunitas. Sehingga bersama dengan saya, bagi yang mau, itu kita ada pertemuan-pertemuan rutin, Pak, setiap minggu atau minimal bisa join sekali sebulan untuk kita saling membantu supaya ya jangan sampai lapse. Seperti itu, Pak Deli. Terima kasih. Silakan, Bu Bene. Ya. Terakhir dari Bu Esther, itu mengajaknya 5 orang sekali saja atau seterusnya. Itu semua kembali kepada pilihan Bu Esther. Di awal memang kalau misalnya Ibu sudah bisa mengajak 5 orang, jangan lupa 5 orang tadi juga dibantu untuk bisa mengajak 5 orang lainnya. Jadi Ibu di sini juga punya passive income gitu, karena 5 orang tadi mouth to mouth mereka bisa mempromosikan gitu dari mulut ke mulut mengenai komunitas ini. Seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya 5 orang tadi kan masuknya ke generasi pertamanya Bu Esther. Kalau mereka menabungnya 600 ribu berarti Ibu akan mendapatkan 15% dari 600 ribu per satu orang yang Ibu ajak. Atau Rp90.000 kita kalikan 5 berarti Rp450.000. Kemudian yang 5 orang tadi jangan lupa diminta untuk mengajak lagi masing-masing 5 orang gitu ya. Dan seterusnya seperti itu gitu. Jadi pada saat dari mulut ke mulut di pohon bisnisnya Bu Esther sudah bisa terbentuk sampai dengan 5 generasi ya berarti Ibu sebenarnya juga tidak perlu ngajak lagi. Ibu hanya remind gitu. Ibu hanya membantu mengingatkan dan Ibu sudah punya potensi income dari income referensi sampai dengan Rp60 juta. Kurang lebihnya seperti itu Bu Esther. Pak Eloy terakhir saya mau tanya Bu Bene dikit lagi Bu. Oh iya, baik silakan Pak. Bu kalau kita sudah dapat 5 orang, nah ya. Tapi istilah bahwa kita sudah full. Terus kalau kita dapat lagi itu kita bisa taruh bawah atau tambah jadi 6 apa gimana Bu? Jadi gini Pak, di bawahnya Bapak, yo cuma bisa ada 3 Pak. Cuma bisa ada 3. Kalau Bapak ternyata bisa mengajak 5 orang, nanti 2 orangnya dititipkan di 3 orang yang tadi, Pak. Tapi tetap masuknya ke income referensi pertamanya, generasi pertamanya Bapak. Gitu. Kalau misalnya Bapak dapat 100 orang sekalipun, nanti bisa dititipkan ke paling bawahnya Bapak. Gitu. Tapi secara income tidak berubah. Secara income tetap masuk. Betul. Tetap jadi generasi. Ke saya, Betul. Generasi pertamanya tidak terbatas, Pak. Oke, iya, siap. Lama tidak terbatas gitu. Ada income royalty juga nih Pak Yo yang kami akan berikan di tahun kedua sampai tahun ketiga. Jadi tidak ada dalam level, tidak ada batasan kedalaman level. Jadi kalau misalnya terus tadi duplikasi 5 berjalan terus Pak, Bapak di tahun kedua sampai ketiga estimasinya kalau semua entrepreneurs Bapak menabung dengan 600 ribu, Bapak punya income royalty per bulannya itu hampir 133 juta di luar grup income yang lainnya gitu Pak. Cukup jelas ya Pak Yo. Ya Bu. Nanti. Ya, saya ajak Bapak Ibu bisa langsung mendaftar karena jangan sampai nanti Bapak Ibu kehilangan potensi untuk bergabung saat ini juga. Apalagi buat Bapak Ibu yang belum ada perintis di kota masing-masing, Bapak Ibu bisa menjadi perintis awal dan
memulai mengembangkan komunitas ini. Silakan diketik www.ciputraiklub.co.id seperti yang tertera di screen-nya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti bisa memilih mau menggunakan bank apa untuk menabungnya dan juga untuk pentransferan income-nya. Sudah ada 20 bank kurang lebih, lebih dari 20 bank yang kami saat ini bekerja sama untuk bisa digunakan sebagai media pembayaran income gitu ya. Kalau sudah www.ciputraiklub.co.id nanti masuknya akan seperti ini Bapak Ibu. Masuknya akan seperti ini, kemudian Bapak Ibu nanti pilih mulai bisnis. Jadi www.ciputraiklub.co.id, pilih mulai bisnis. Kemudian kode referensinya silakan minta kepada teman-teman yang mengundang acara pada siang hari ini. Kalau Bapak Ibu diundang oleh Pak Wasito, silakan minta kode referensi Pak Wasito. Jika Bapak Ibu melihat dari Instagram atau Facebooknya Pak Eloy dan mendapat informasi dari timnya Pak Eloy, silakan minta ke admin ya Pak Eloy ya. Silakan minta ke admin atau ke Bu Elis, boleh juga di chat untuk kode referensinya. Itu CEC Sukses kode referensinya. Kalau Bapak Ibu melihat melalui apa namanya melalui Instagram atau Facebooknya Pak Eloy, silakan masukkan CEC Strip Sukses. Jika Bapak Ibu tergabung di WhatsApp grup yang sama dengan Pak Wasito, silakan minta kode referensinya ke Pak Wasito. Nama lengkapnya silakan diisi, ini hanya yes, contoh saja. CEC garis sambung itu seperti di layar. Ya, seperti di layar CEC huruf besar semua strip sukses. Ya, CEC kalau, strip sukses. Kalau mendengarnya dari saya atau dari Instagram saya, itu kode referensinya CEC garis sambung sukses. Kalau Pak Wasito ada lagi. Kalau Pak Wasito ditanya ke Pak Wasito aja. Ya. Coba saya bantu kode referensi CEC sukses sebentar. Ya, kalau Pak Deli berarti ikut itu Pak Deli CEC garis sambung itu loh Pak, sukses. Iya. Tadi Pak siapa? Dari Semarang? Pak Dani gitu. Silakan. Pak Dani ya. Kalau Bu Esther tadi di kota mana Bu Esther ya? Izin, tadi kurang belum ditanyakan tuh Bu Esther. Oh iya. Halo Bu Esther. Silakan boleh ditulis Bu Esther dan di Gerobokan Semarang ke Timur. Jawa Tengah ya. Oh, ya. Diajak Pak Dani kah atau? Saya dari Mas Pak Wasito. Oh, siap, monggo. Silakan. Berarti tanya saya dari Pak Wasito, ya. Ya, untuk Bapak Ibu yang CEC sukses saya sudah share tadi di fitur chat. Silahkan bisa diklik nanti langsung masuk. Pak Wasito, bentar ya. Link yang daftar di saya ada di grup Pak Eloy, saya sudah share. Monggo, silakan Bapak, Ibu. Ya. Ada di grup, ya silakan grup Pak Wasito ya, monggo silakan. Ya, ini yang CEC sukses, saya coba. Ya. Nama lengkapnya Bapak Ibu silakan diisi sesuai dengan KTP. Jangan lupa pilih gender, kemudian nomor induk kependudukan 16 digit silakan diisi. Tanggal lahirnya juga boleh dibantu. Kemudian alamat domisili ini digunakan untuk pengiriman apa namanya data polis, provinsi, Kota Madya, kabupaten. Alamat email silakan Bapak Ibu isi alamat email yang aktif saat ini. Ini contohnya pakai data saya ya, contoh saja. Tapi kami sebagai karyawan tidak boleh bergabung supaya tidak ada konflik of interest, tapi saya hanya pandu saja sebagai contoh. Kemudian passwordnya silakan Bapak Ibu isi minimal 8 karakter, kombinasi huruf dan angka. Kombinasi huruf dan angka, passwordnya silakan diisi kombinasi huruf dan angka. Kemudian Miracle 2-nya Bapak Ibu silakan pilih hubungan. Misalnya seperti Pak Yo tadi, Bapak mau membeli untuk diri Bapak sendiri, berarti hubungannya adalah diri sendiri.
Tapi kalau Bapak mau membuka untuk anak atau pasangan, berarti silakan pilih hubungannya sesuai dengan apa namanya, hubungan keluarganya. Kemudian nama tertanggung silakan diisi, 16 digit nomor kependudukan juga silakan, tanggal lahir tertanggung, pilihan pembayarannya bisa bulanan atau tahunan untuk pembayaran premi atau menabungnya. Kemudian informasi rekening ini diisi, gunanya buat apa? Untuk membayarkan income yang setiap bulan nanti akan dibayarkan setiap tanggal 28. Jadi kami akan bayarkan income-nya Bapak-Ibu apabila Bapak-Ibu mereferensikan orang. Kami akan bayarkan di tanggal 28 bulan berikutnya. Jadi kalau mereferensikan di bulan Oktober ini, income-nya Bapak-Ibu akan masuk nanti di 28 November. Kemudian pilihan banknya itu ada banyak, silakan pilih. Ada bank daerah juga. Kalau ternyata banknya Bapak-Ibu belum tertera di sini, Bapak-Ibu boleh hubungi saya. Nomor handphone saya nanti saya akan share juga. Nomor rekeningnya silakan Bapak-Ibu isi tanpa tanda baca. Nomor NPWP juga silakan diisi tanpa tanda baca. Nomor NPWP ini Bapak-Ibu tolong isi supaya penghitungan pajaknya juga bisa disesuaikan. Kalau Bapak-Ibu belum ada NPWP, bisa segera dibuat dan diupdate. Karena kalau belum ada NPWP, penghitungan pajaknya bisa lebih besar. Pilihan donasinya silakan pilih salah satu, kemudian checklist kedua box ini, setelah itu konfirmasi. Ya, Bapak-Ibu kalau ada yang kesulitan atau misalnya pada saat pendaftaran ada error atau ada kendala, bisa hubungi saya. Ini saya share nomornya. Bu, maaf saya mau tanya Bu, untuk ya, income Pak. Referensi itu sampai 5 generasi itu maksudnya ke bawah gitu ya Bu ya? Iya, ke bawah, betul ya, Pak. Berarti kayak jadi, generasi 1 ibaratnya di bawah anaknya saya, generasi 2 ya. Cucu saya, begitu ya Bu ya kira-kira? Iya Pak. Oke, maksimal 5 ya Bu ya, berarti mulai generasi ke-6 udah nggak dapat ya? Iya, gitu. Generasi ke, tapi kan nanti generasi ngelihatnya tidak seperti itu ya Pak. Maksudnya gini, ini dengan Bapak siapa yang bertanya ya? Oh, saya dengan Dani, Bu. Oh, Pak Dani, ya. Ya. Dengan Pak Dani, jadi misalnya income generasi tadi ya, sampai dengan generasi ke-6 memang Bapak tidak mendapatkan, tapi nanti di income royalty Pak Dani akan mendapatkan. Gitu. Okay. Income royalty itu tidak ada batas kedalaman level, Pak. Silakan Pak Dani, ada lagi Pak? Sepertinya masih ada yang mengganjal nih. Udah itu aja Ibu. Ya, gimana Bu Bene, jadi yang tidak terbatas tadi itu royaltinya ya? Ya, royalti kan memang sampai dengan 10 kedalaman level. Tapi kalau misalnya level pertama kita, kedua kita, mereka tetap bisa mereferensikan terus dan terbentuk terus ya. Sorry. Jadi misalnya gini, kita punya 10 kedalaman level, tapi kan ke 10 kedalaman level itu kan berbeda-beda tanggal bergabungnya gitu. Jadi sebenarnya kan akan diberikan di tahun kedua dan tahun ketiga. Tahun kedua dan tahun ketiga setiap entrepreneurs kita kan berbeda-beda gitu Pak Eloy. Ada juga yang masuknya nanti berapa bulan kemudian, berarti tahun kedua dan tahun ketiganya dihitung dari masing-masing entrepreneur gitu. Nah itu yang tidak terbatasnya, seperti itu Pak Eloy. Kalau yang tadi ya, itu yang bisa sampai 3,6 per tahun atau income itu 300 juta per bulan, itu berakumulasi dari total grup sampai sampai kedalaman berapa itu, Bu? Sampai semua yang ada di jaringan bisnis siapa Eloy, sebentar ya, saya bukakan lagi ya. Misalnya gini, semua di jaringan bisnisnya Bapak Ibu semua, seperti itu ya. Ini crown gitu. Ini nggak ada hitungan kedalamannya Pak gitu. Jadi berapapun misalnya di grupnya Pak Dani gitu ya, lebih enak kasih contohnya kayak Pak Dani tadi semangat tuh soalnya. Misalnya di grupnya Pak Dani, di pohon bisnisnya Pak Dani di Ciputra Entrepreneurs Club ini sudah ada gitu misalnya 5.000 orang. Ya 5.000 orang itu ya semuanya
akan bisa menjadi income-nya Pak Dani gitu. Karena kan income ada 5 tadi, ada income referensi, ada income unit bisnis, ada income spesial, kemudian juga ada income royalty, kemudian ada income posisi, seperti itu. Jadi semua entrepreneurs yang ada di pohon bisnisnya Pak Dani, semua akan diperhitungkan. Ya. Seperti yang ini di depan. Nah ini, group income ini atau national pool income atau omset premi nasional kami akan bagikan ke setiap entrepreneur. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah bergabung di apa namanya di beberapa model bisnis yang memberikan income juga gitu kan, harus balance ya kalau nggak salah ya. Harus seimbang dulu tuh jumlah member yang ada di bawahnya. Kalau di Ciputra Entrepreneurs Club, walaupun misalnya di bawahnya Pak Dani cuma ada 1 orang, itu sudah dihitung Pak income unit bisnisnya. Jadi nggak mesti balance semuanya keisi gitu. Ini menarik sekali sih komunitas Ciputra Club ini. Pak Dani cukup jelas, Pak? Ya, jelas Bu. Terima kasih. Pak Dani sudah pernah mendapatkan informasi mengenai Ciputra Club nih, Pak, sebelumnya? Belum, Bu. Belum ya? Jadi ini pertama belum. Kali ya, Pak Dani ya? Iya, betul. Oke, oke. Di Semarang kan tadi ya, Pak? Iya. Di Semarang. Udah daftar belum, Pak? Tadi saya udah pandu loh, Pak. Ini kalau misalkan saya, terus ini kan saya nggak ada yang mengundang, Ibu. Misalkan aja nih, saya bergabung, kode referensinya siapa, Ibu, ya? Kalau boleh tahu, Bapak lihat acara ini dari mana, Pak? Teasernya dari siapa? Apa dari Pak Eloy atau dari teman yang lain? Ya dari FB-nya itu Pak Eloy. Oh iya, berarti dari Pak Eloy. Oh gitu, oke. Kalau lihat dari Facebook-nya Pak Eloy, berarti Bapak nanti bisa gunakan yang CEC strip sukses tadi. Oh ya, ini udah di chat-nya ya? Iya, tadi sudah di chat, Pak. Gitu. Oke, ya Bu. Nanti Pak Dani akan punya kode referensi sendiri. Jadi kode referensi itu yang nanti Pak Dani bisa share ke teman-teman yang lainnya. Kemudian nanti kalau ada yang mau diperkenalkan, Pak Dani kontak saya juga nggak apa-apa. Nanti saya akan share ke tim akademi untuk dijelaskan mengenai komunitas ini. Gitu, Pak Dani. Nanti bisa juga ya Bu ya, istri dimasukkan punya referral sendiri, boleh, anak Pak. Dimasukkan. Boleh. Begitu ya. Boleh. Boleh. Boleh banget. Jadi saya, Pak. Jadi ya Bapak kan? Sebenarnya udah aman 4-3 titik di bawah Bapak tuh semuanya. Dinasti keluarganya Pak Dani. Dinasti. Oke. Benar ya, Pak. Bu. Oh ya, saya lupa satu lagi. Untuk bisnis ini, mohon maaf nih, apabila kan resiko tutup usia itu bisa terjadi kapanpun dan sama siapapun. Jadi misalnya sampai terjadi resiko tutup usia kepada diri kita sebagai entrepreneurs dan jumlah entrepreneurs kita sudah cukup banyak di pohon bisnis kita bisa diwariskan ke ahli waris kita. Jadi nanti mereka tinggal buka satu polis, maka posisi kita saat ini bisa digantikan oleh ahli waris kita. Jadi mereka nggak perlu merintis bisnis ini dari awal. Gitu. Ya. Cukup jelas, Bapak-Ibu? Pak Dani cukup jelas ya? Ya, Bu. Ya, jadi misalnya sampai terjadi resiko gitu ya pada diri entrepreneurs, ya udah. Semua income-nya, semua titiknya, semua bisnisnya juga akan diwariskan ke ahli waris entrepreneurs tersebut. Bapak Ibu ada yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran bisa menggunakan chat atau hubungi saya langsung juga nanti bisa. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, selamat bergabung, nanti boleh informasikan ke saya, ke Pak Eloy atau Pak Wasito atau Bapak Ibu yang lain supaya kita invite di grup WhatsApp CEC Sukses ya Pak Eloy. Iya, betul, kita bisa undang di grup ya, kecuali bagi yang ya harapannya sih kita join di sana ya supaya kita bisa saling menyemangati kan ya. Iya, ya, betul. Kita sudah ada grup. Pak Was itu juga udah ada di grup itu kalau nggak salah ya, Pak. Silakan nanti grup Bapak ya kalau memang mau join boleh, tapi kalau mau di grup Bapak sendiri juga nggak apa-apa. Iya. Bapak dan Ibu izin Bu Bene saya sebagai beberapa kalimat penutup dari saya ya. Silakan. Teman-teman, saya kira ya yang paling menarik dari bisnis seperti ini Pak Was itu bisa di tim kami pun itu kan karena waktu itu izin di acara sebelumnya ya Pak Was itu kalau nggak salah ya. Ya di acaranya Pak Eloy. Ya. Lalu setelah itu Pak supaya Bapak Ibu juga bisa memahami ini itu sudah Bu Bene dan tim yang komunikasi dengan Pak Was itu. Saya malah nggak pernah kontak dengan Pak Was itu sama sekali. Tetapi Pak Was itu justru berkembang sendiri Pak. Itulah yang saya bilang the 10% entrepreneurs. Saya hanya memberikan waktu seperti ini sekali sebulan, Pak. Tetapi dari Pak Wasito dan gerakan Pak Wasito,
ya itu kolaborasi itu ya saya bisa mendapatkan manfaat dari sana dan saya punya di bawah saya itu ada beberapa orang yang satu di antara mereka bahkan nggak pernah ini juga dia nggak ikut Pak nggak pernah ngapa-ngapain tapi ternyata dia bisa mendapatkan manfaat oleh karena kan tadi itu di bawah saya ada 3 orang. Nah, yang orang yang saya taruh itu misalnya anak, ya kan nggak tahu apa-apa. Tapi di bawahnya, misalnya ada Pak Daily lah, atau ada Ibu Elis, atau siapapun yang ternyata giat sekali menjalankan ini, orang yang tadi itu nggak ngapa-ngapain, ternyata nanti di usianya yang ke-20 tahun, dia melihat, loh kok rekening saya ada ratusan juta setiap bulan. Itulah yang saya masukkan, the 10% entrepreneurs. Gitu. Jadi peluang itu mesti diambil karena kita tidak pernah tahu orang yang kita ajak siapa yang kemudian itu akan bergerak. We don't know. Dan karena digital, ya itu tadi, we don't know. Kita nggak tahu. Jadi kalau bisnis konvensional, Pak, ini nggak akan mungkin terjadi. Justru karena ini sistemnya by digital dan dengan brand Ciputra, siapa yang tidak tahu, menurut saya take peluangnya. Dan tadi pertanyaan Pak Daily, bagaimana kalau selama 2 tahun, 3 tahun ternyata nggak bisa bayar? Justru menurut saya itulah tantangannya yang kita mesti minimal gratis. Artinya apa? 7 orang, Pak. 7 orang udah beres. Dan Anda tidak pernah tahu di bawah 7 orang itu siapa yang bergerak. Dalam 3 tahun Anda akan terkaget-kaget. Masya ampun, ternyata pohon bisnis yang dulu saya pernah tanam benihnya berbuah lebat ini. That's the 10% entrepreneurs. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah bergabung. Jadi kita akan nanti bergabung juga di WA Group. Mari kita maju bersama untuk Indonesia yang lebih baik dan hidup kita bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Bene, apakah ada yang mau disampaikan Ibu? Ya, Pak, sebelum saya tutup, tadi ada informasi kode referensi CC Sukses tidak aktif. Ini saya sedang koordinasi sih barusan ya ke tim IT. Mohon maaf, sebelumnya bisa gunakan kode referensi yang barusan saya share nih, Pak Daily. Saya share lagi buat Bapak-Ibu yang mau menggunakan kode referensi CC Sukses, ternyata informasinya tidak aktif, bisa gunakan kode referensi yang baru saja tadi saya share. Ya, silakan gunakan kode referensi itu ya, Pak Daily ya. Pak Eloy, kita masih bisa masih ada waktu nggak Pak gitu untuk saya pandu nih Pak, takutnya nanti ada kendala atau gimana Pak? Kalau saya free Bapak Ibu silakan. Ya. Bagi Bapak Ibu yang memang sudah harus ke acara yang lain silakan, tapi kita bisa perpanjang sampai setengah 12, 10 menit lagi silakan Bu Beni. Setengah satu ya Pak? Setengah satu, maaf. Setengah satu. Oke. Silakan Pak Daily, tadi juga Pak Dani yang CC Sukses sepertinya belum bisa digunakan, bisa gunakan kode referensi yang tadi saya share ya. Ya. Baik. Bapak Ibu masih ada kendala yang lain? Kalau ada, boleh kasih feedback sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, karena sudah jam 12:30 tanpa disadari ya. Buat Bapak-Ibu yang sudah bergabung, selamat bergabung. Nanti kita bisa atur strategi kira-kira apa yang bisa kami support dari tim Ciputra Enterprise Club untuk pengembangan bisnisnya Bapak-Ibu di Ciputra E-Club. Baik bisnis yang bisa mendatangkan potensi income dari Ciputra E-Club, termasuk juga support ke usaha yang Bapak-Ibu saat ini sudah jalani. Karena kami memiliki pilar support, pengembangan relasi, dan juga promosi usaha. Jika nanti Bapak-Ibu ada kendala, boleh hubungi saya melalui nomor WhatsApp 0856-8866-950. Bapak-Ibu bisa hubungi saya di nomor WhatsApp 0856-8866-950. Demikian Pak Eloy, sepertinya dari saya. Nanti kalau Bapak-Ibu ada kendala, boleh japri ke saya langsung. Bu Esther juga, kalau misalnya nanti Ibu mau saya support atau kami support, Bu, untuk pengembangan relasi dan Ibu mau melakukan proses referensi, silakan Bu Esther hubungi saya, boleh. Seperti itu. Silakan Pak Eloy. Siap, Bu. Terima kasih Ibu dan Bapak, Pak Wasito, terima kasih. Bu Bene, terima kasih. Ibu Bapak semuanya, mari kita
maju bersama dan kemanapun kita berada, kita tebarkan cinta untuk Indonesia yang lebih baik. Sampai berjumpa di acara selanjutnya dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih dan salam entrepreneur. Gini ya, Bu Mene. Salam gini, entrepreneur. Pak. Kita mau foto salam dulu. Ya, salam entrepreneur. Kita mau foto dulu yuk. Jadi silakan ibu bapak yang memungkinkan videonya diaktifkan, kita mau foto bersama. Ya, ini salam entrepreneur dari Paci Putra ya. Jadi salam entrepreneur. Siapa yang akan foto ini, Mas Yonatan atau siapapun, Mas Risman? Salam entrepreneur. Ayo tangannya. Ini E. Salam entrepreneur. Oke. Okay. Terima kasih. Baik, Bu Elis, apakah mau ditutup? Oke. Okay. Luar biasa sekali ya. Pak Eloy dengan Bu Bene udah luar biasa memberikan kita pengetahuan yang sangat spektakuler. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kita hari ini. Dan kalau di awal tadi kita mulai dengan doa, kita akan tutup tetap di dalam doa. Untuk itu, mari dengan sikap tenang, kita berdoa di tempat kita masing-masing, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sampai ketemu di acara berikutnya. Sampai jumpa Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Eloy. Bye. Terima kasih. Sama-sama Bu Bene. Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mangga. Mari. Ya. Teman-teman di YouTube, terima kasih. Sampai jumpa. See you. Bye. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita, oh, sendiri. Hanya alang-alang bagai rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga baku tumbuh di
semuanya.